Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan kebaikan yang Allah telah berikan dan Allah torehkan kepada kita. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan yang kita laksanakan dalam kehidupan ini bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan karena kokohnya kita dalam takwa, tetapi semata-mata lahirnya kebaikan dalam hidup kita karena besarnya pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Kita rukuk, kita sujud, kita mampu melaksanakan sholat, ataupun kita menyelenggarakan ilmu dalam setiap titian kehidupan kita, semua itu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Inilah yang menjadikan kita selalu membaca satu ayat yang kita ulang 17 kali dalam satu hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa disebutkan kata meminta pertolongan setelah kata ibadah? Karena hakikatnya tidak ada ibadah yang kita selenggarakan kecuali lahirnya karena semata-mata pertolongan Allah. Inilah yang kita syukuri dalam setiap waktu ketika kita mendapatkan kebaikan. Tentunya kita paham, sesungguhnya bersyukur itu bukan sesuatu yang gampang. Banyak di antara kita yang menganggap bahwasanya syukur itu kecil dan sesungguhnya syukur itu remeh. Makanya biasanya kita apabila diberikan pilihan menjadi muslim yang bersabar atau muslim yang bersyukur, biasanya kita akan memilih muslim yang bersyukur karena kita menganggap syukur itu lebih ringan dan lebih gampang daripada sabar. Padahal kalau kita perhatikan di dalam agama kita dan perkataan para ulama, mereka menyampaikan bahwasanya syukur itu sama beratnya sebagaimana sabar. Makanya ada perkataan salaful ummah yang mengatakan, ketika kami diuji dengan kesempitan, maka kami mampu untuk bersabar. Tetapi ketika kami diuji dengan kelapangan, maka sesungguhnya di antara kami banyak yang tidak mampu bersyukur. Disitulah kita mendapati, ternyata syukur itu ketika mendapatkan kenikmatan, menjadi jurang yang banyak menjerumuskan orang ketika dia tidak menyadarinya. Makanya zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap beliau habis sholat yaitu adalah zikirnya Nabi ketika Nabi selalu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nabi itu selalu berdoa, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang benar kepadamu. Di situ kita mendapati seorang Nabi saja meminta pertolongan supaya mampu bersyukur dan berzikir serta beribadah yang benar. Apalagi kita, makhluk yang jauh lebih lemah dan lebih rapuh daripada Rasul, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tentunya lupa bagaimana kita bersyukur yang benar kepadanya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan semoga kesyukuran kita bertambah dengan ketaatan dan ibadah yang kita selenggarakan dalam kehidupan. Ikhwan-ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sebelum saya menyampaikan tentang tema, saya menyampaikan dua perkara. Yang pertama, yaitu adalah afwan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya pada pertemuan yang seharusnya kita selenggarakan beberapa waktu yang lalu kajiannya, tetapi urung kita selenggarakan disebabkan karena kondisi sakit. Saya sempat mengetahui ada beberapa kajian yang sudah menyebarkan pamflet, walaupun akhirnya tidak jadi, saya memohon maaf. Semoga insya Allah dapat mengganti yang lebih baik. Yang kedua, jazakumullah khair kepada semua komponen yang telah membantu acara ini terselenggara. Semoga ini menjadi pemberat di dalam amal timbangan kita insya Allah. Karena sesungguhnya membantu agama Allah itu besar pahalanya di sisinya. Kalau membantu saudara muslim saja disamakan oleh Nabi sebagaimana itikaf 30 hari di masjidnya Nabi, apalagi membantu terselenggaranya dakwah, maka itu merupakan perkara yang besar. Rasulullah itu bersabda, wali an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabba ilayya min an attaqifa fi masjid syahrun. Sesungguhnya aku membantu saudaraku selama satu hari lebih aku cintai daripada itikaf selama satu bulan. Karena sesungguhnya membantu saudara kita manfaatnya kembali ke orang lain. Adapun itikaf kita di masjidnya Nabi walaupun satu bulan, manfaatnya hanya kembali kepada diri kita sendiri. Makanya ketika membantu saudara kita dalam urusan dunia saja, ternyata sebanding dengan 30 hari itikaf,
apalagi mereka yang membantu dakwah. Siapapun yang ada dalam komponen-komponen yang membantu dakwah, pahami, walaupun itu tidak sebagaimana sholat, tidak sebagaimana puasa, tetapi pahalanya besar. Bahkan Rasulullah menyamakan satu harinya saja sebanding dengan 30 hari itikaf. Dan semoga keberkahan bagi yang senantiasa mengatur dakwah dan supaya bisa memberikan manfaat kepada umat dan masyarakat. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan membahas sesuai dengan tema yang akan kita kaji. Kita akan membahas tentang manusia atau muslim yang peka kepada zaman. Sebelum kita membahas tentang itu secara spesifik, kita akan bahas dulu di dalam mukaddimah. Di dalam mukaddimah inilah pentingnya supaya nanti kita mudah untuk memahami apa yang kita akan fahami dan apa yang kita harus lakukan. Di dalam segala sesuatu, ikhwan, profesi apapun, selalu kita itu mengenal ada dua sifat yang mengiringi setiap profesi. Yaitu adalah profesi itu selalu dikenal dengan dua sifat, yaitu adalah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang tidak bersungguh-sungguh. Kalau kita mengenal pedagang yang dia itu serius, maka indikator keseriusan dia di dalam berdagang yaitu adalah bagaimana ketika dia berdagang dia selalu merumuskan inovasi-inovasi terbaru, ide-ide brilian supaya menjadikan usaha yang dia miliki itu berkembang, supaya ketika ide-ide itu dia tuangkan dalam perdagangannya maka bisnisnya itu menjadi besar. Biasanya pula ketika kita menilai ada seorang pebisnis tetapi dia tidak punya ide dan tidak punya inovasi ketika mengembangkan usahanya, berarti sering kita menyebutnya orang ini adalah orang yang tidak serius di dalam berdagang. Makanya kita mengenal dua sifat itu mengiringi dalam setiap profesi. Sama pula kalau kita mendapati ada karyawan. Karyawan itu kalau dia serius adalah karyawan yang selalu memiliki hal-hal yang sifatnya membangun untuk perusahaannya, supaya perusahaannya itu semakin besar. Tapi kalau ada karyawan yang tidak pernah memiliki ide kreatif dan selalu stuck ketika dia bekerja, biasanya atasannya itu akan menilai karyawan yang satu ini adalah karyawan yang tidak sungguh-sungguh, dia tidak serius. Karena sesungguhnya dilihat dari usahanya tidak memiliki kreativitas untuk mengembangkan usaha dan perusahaan. Sama ternyata kita ini menjadi muslim ternyata juga memiliki dua kemungkinan sifat itu melekat kepada diri kita masing-masing. Sesungguhnya ketika menjadi muslim, muslim itu ada dua. Ada muslim yang serius, ada muslim yang tidak serius. Karena segala sesuatu itu pasti ada dua sifat ini, serius dan tidak serius. Ikhwan itu kalau kemudian dia senang sama akhwat, kalau serius dan tidak serius kelihatan. Dan itu antum lebih tahu daripada ana. Jadi disinilah kita memahami bahwasanya keseriusan itu selalu ada dalam setiap profesi yang kita lakukan. Maka sama ketika menjadi muslim. Muslim itu kemudian keseriusannya, para ulama itu mengatakan banyak. Jadi kalau kita ingin mengerti satu persatu apa yang kemudian menjadi indikator keseriusan seorang muslim, indikatornya banyak. Tapi kita tidak menyebutkan semuanya. Tapi salah satu indikator keseriusan seorang muslim itu adalah seorang muslim itu harus paham tentang kondisi dan harus paham tentang zaman yang dia itu tinggal di dalamnya. Karena apabila ada seorang muslim dia tidak mengerti apa yang harus tidak mengerti tentang zaman yang dia tinggal di dalamnya, dia tidak paham realita yang sedang terjadi, maka sesungguhnya itu merupakan indikator ketidakseriusan dia di dalam berislam ketika dia tidak paham apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Makanya kita paham ya, waktu dan kondisi itu sangat mempengaruhi ketika Nabi menjawab satu amal. Antum perhatikan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu beliau pernah menjelaskan Rasulullah itu kalau ditanya tentang satu pertanyaan ternyata jawabannya bisa berbeda-beda, padahal konteks pertanyaannya itu satu, yaitu adalah ketika Rasulullah itu ditanya ma ahabbal a'mali ilallah ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah. Tapi ternyata Nabi itu jawabannya bisa berbeda-beda. Kadang-kadang Nabi menjawab as-salatu ala waktiha, salat tepat waktunya. Kadang-kadang Nabi menjawab amalan yang paling afdal yaitu adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tapi kadang-kadang Nabi menjawab bahwasanya amalan yang paling utama itu adalah berjihad pada jalan Allah.
Di situ kita mendapati bagaimana Nabi ketika ditanya satu pertanyaan, tapi ternyata jawabannya bisa berbeda-beda. Padahal Nabi tidak mungkin mutanakir, Nabi itu tidak mungkin kontradiktif. Maka pasti kemudian kita harus paham ilmunya. Kenapa jawaban Nabi itu bisa berbeda-beda? Kita kan tidak bisa mengatakan ini Nabi gimana sih jawabannya berubah-ubah. Padahal Nabi memiliki sifat shodiqul masduq. Shodiq ucapannya benar, masduq itu ucapannya dibenarkan oleh Allah. Ternyata Imam Ibnu Qayyim begitu jeli, detail dia. Kemudian beliau menjawab, karena Nabi itu mengkaitkan amal itu hasbat duruf. Karena Nabi itu mengkaitkan setiap amal itu sesuai dengan kondisinya. Makanya jawaban Nabi bukannya kontradiktif, tetapi jawaban Nabi adalah menyesuaikan dengan kondisi. Karena sesungguhnya kondisi itu mempengaruhi setiap amal yang dilakukan pada kondisi-kondisi tersebut. Contohnya, Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, apa amalan yang paling utama ya Rasulullah? Nabi itu kenapa menjawab sholat tepat waktunya? Karena tidak ada yang terjadi pada zaman itu kecuali adalah tenang. Makanya kalau semuanya kondisinya tenang, maka tidak ada amal yang paling utama kecuali sholat tepat waktunya. Kadang-kadang Nabi menjawab birrul walidain. Kenapa? Karena Nabi tahu yang bertanya kepadanya memiliki ibu yang sakit. Makanya tidak ada amal yang paling utama bagi dia kecuali adalah membantu ibunya dan merawat ibunya. Tapi kondisinya Nabi kemudian bisa berbeda menjawab tentang jihad di jalan Allah, yaitu adalah ketika sedang menghadapi musyrikun, sedang menghadapi ancaman-ancaman orang kafir dan orang musyrikun. Nabi tidak menjawab sholat tepat waktunya, Nabi tidak menjawab birrul walidain. Sholat tepat waktunya geser prioritasnya, birrul walidain geser prioritasnya, dan yang paling utama adalah jihad di jalan Allah. Disitulah tadi saya ingin memberikan sebuah garis tebal. Sesungguhnya zaman dan mengetahui waktu itu penting. Karena sesungguhnya naif ketika kita menjadi seorang muslim, tidak memahami tentang zaman, tidak mengetahui tentang waktu, apa yang sedang berlangsung dan apa yang harusnya kita lakukan, maka sesungguhnya akan menyebabkan berantakan apa yang kita lakukan ketika tidak mengerti tentang kondisi. Contoh paling gampang analoginya, suami istri. Suami istri itu ketika istrinya tidak paham kondisi, itu akan menyebabkan berantakan. Bagaimana kita mengetahui ada seorang suami pulangnya jam 5, tapi justru istrinya setiap jam 5 sore malah nyuci piring dan nyuci baju. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 dia istirahat. Ketika dia mendapati di mana Bi mau pulang, nah, dia kemudian ngambil cucian kotor dan kemudian ngambil piring-piring kotor nyuci. Kemudian akhirnya ketika suami hanya melihat dia, kemudian berbalutkan dengan sabun dan busa. Maka akhirnya ketika kita mengetahui itu, lama-lama mungkin suaminya akan mengatakan, kamu itu ngerti gak sih jam saya pulang itu jam 5, mbok nyucinya itu pagi, mbok kemudian nyuci piringnya pagi. Istri tidak bisa mengatakan, tolong pahami saya dong. Tidak bisa, karena sesungguhnya dia harus paham, kamu kan dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore kan kosong. Makanya kemudian prioritas kamu pada waktu kosong nyuci piring kalau memang berkenan, kemudian nyuci baju. Tapi ketika jam 5 sore sudah mau datang suaminya, tidak ada amalan yang paling utama kecuali menyambut suami dengan senyuman yang paling indah. Itu yang harusnya dilakukan. Lah kalau tidak ngerti, tidak paham, pokoknya dia ngerti pokok kewajiban saya adalah nyuci baju dan dia tidak peduli waktu, ya akhirnya kemudian akan berantakan. Dan bisa jadi akhirnya kita akan menilai dia tidak serius berkhidmah kepada suami ketika dia tidak tahu kapan jadwalnya suami itu pulang. Dan itu akhirnya menjadikan kita merasa orang ini tidak ngerti tentang keadaan dan tidak peka tentang waktu kapan suaminya itu datang. Dan disinilah kita akhirnya mengerti, sesungguhnya kalau kita tidak mengerti tentang waktu, bahaya. Walaupun kita ahli ibadah, tetapi kalau kita tidak ngerti tentang waktu dan tidak peka kepada zaman, hati-hati, ibadah kita mungkin tidak menyelamatkan kita. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya kalau kita ahli ibadah tapi tidak ngerti waktu itu menyebabkan kita bisa dimurkai oleh Allah? Loh, kita ini apa tidak pernah baca hadis toh? Sebuah hadis yang disampaikan secara sahih disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa dijelaskan bagaimana Rasulullah itu menjelaskan Allah itu akan menurunkan adab kepada satu kaum, kepada satu kampung. Maka Allah itu memerintahkan malaikat, adzib minhum,
kamu siksa kampung itu karena kampung itu sudah melampaui batas, melakukan kemaksiatan dan melakukan pelanggaran. Maka kemudian akhirnya, kemudian malaikat itu turun ke kampung yang diperintahkan oleh Allah. Ketika mereka itu akan mengadab kaum itu, ketika mereka sudah melampaui batas dan melakukan banyak kemaksiatan, lah malaikat itu menjumpai ada orang yang sedang beribadah di situ. Khusyuk-khusyuknya lagi ibadah. Malaikat itu kemudian ragu ketika akan menimpakan azab kepada kaum itu karena ada ahli ibadah di antara mereka. Kemudian malaikat itu kembali kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya di antara perintah dan titahmu untuk mengadab satu kaum disebabkan kemaksiatan mereka, ada satu orang yang sedang beribadah khusyuk kepadamu." Kita harus paham ya, Allah sudah tahu atau tidak? Allah tahu, ilmunya Allah tidak terbatas. Tetapi ketika Allah mendapati laporan dari malaikat, kemudian Allah itu mengatakan kepada malaikat itu, "Adzib wa adzib minhu." Kamu siksa dia dan kemudian siksalah itu kemudian dari orang itu yang sedang beribadah kepadaku. Kenapa? Allah kemudian menyebutkan alasannya. Karena wajahnya tidak pernah berubah merah ketika melihat pelanggaran di sekitarnya. Karena wajahnya tidak pernah berubah merah ketika melihat kemaksiatan merajalela di sekitarnya. Makanya kemudian ibadahnya itu tidak melahirkan cinta kepadaku ketika dia tidak pernah marah ketika kemaksiatan dari apa yang aku larang kemudian dilanggar oleh orang di sekitarnya. Tapi dia justru malah asyik beribadah kepadaku. Lalu malaikat langsung turun dan mengadab kaum itu. Disitulah Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Adab wa Dawab menyampaikan, orang itu kalau tidak paham kondisi dan kemudian akhirnya dia sibuk melakukan sesuatu, ya akhirnya profil karakteristik kisah yang tadi kita sebutkan dari hadis yang sahih dari Nabi bisa menimpa pula kepada kita. Karena sesungguhnya kita mendapati orang tadi ahli ibadah, bahkan dia diterangkan oleh malaikat sedang khusyuk beribadah kepada Allah. Tetapi ketika dia tidak paham kondisi, orang di sekitarnya melakukan kemaksiatan, dia berpikir tentang dirinya sendiri, kemudian dia sibuk dengan urusannya dia sendiri tanpa dia merasa marah ketika melihat pelanggaran dilakukan oleh orang di sekitarnya. Padahal orang kalau dia cinta kepada Allah itu benar, salah satu konsekuensi cinta itu pasti ketika orang yang dia cintai dilecehkan dia marah. Konsekuensi cinta pula kepada Allah ketika salah satu syariatnya Allah itu dilanggar, maka kemudian dia itu marah dan kemudian harusnya wajahnya berubah merah untuk kemudian dia itu merubah kemungkaran itu menjadi kebaikan dan kemakrufan kembali. Tapi karena ahli ibadah itu walaupun khusyuk dia, bahkan melakukan yang wajib ataupun yang sunnah karena dikatakan khusyuk dalam ibadah, tapi karena dia wajahnya tidak pernah berubah merah ketika melihat kemungkaran dan dia tidak berubah marah ketika melihat pelanggaran, maka kemudian Allah justru mengadabnya disebabkan dia tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Disitulah kita akhirnya memahami, berarti peka zaman dan ngerti tentang zaman itu merupakan perkara yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita mencoba untuk memahami dan merenungi apa yang akan kita kaji, bahwasanya kita harus peka kepada zaman yang kita tinggal di dalamnya. Karena kalau kita tidak peka, bisa jadi kita akan gagal melakukan apa yang harusnya kita kerjakan disebabkan karena kita tidak tahu apa yang harusnya kita kerjakan pada zaman-zaman yang kemudian setiap zaman itu berbeda-beda. Konteks zaman itu berbeda-beda, fitnahnya juga berbeda-beda, karakteristiknya juga berbeda-beda. Tetapi semua dari perbedaan itu, semua itu sudah ada jawabannya yang dirumuskan oleh kitabullah dan sunnah. Dan itulah yang menjadikan kita, saya dan antum harus ngerti tentang zaman. Karena kita dituntut untuk mengerti tentang itu, karena Nabi mengkaitkan amal itu, salah satunya mengkaitkan amal dengan kondisi zaman yang sedang berlangsung. Kalau kondisinya tenang, sholatlah kamu tepat waktunya. Kalau ibumu sakit, jangan pergi kemana-mana, mendampingi ibumu karena pintu gerbangnya surga sedang dibuka ketika ibumu sakit. Kalau kamu mendapati bahwasanya sedang banyak pelanggaran dan kemaksiatan, ataupun orang kafir sudah ngepung kehidupan kita, ya jangan ngelakuin apa-apa, kecuali yang paling penting adalah berjihad di jalan Allah, sembari kemudian kita mempertahankan kalimat Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, disitulah kita paham, ngerti tentang zaman, bukan hanya kita kemudian itu menjadi anjuran, tetapi ngerti tentang zaman, peka kepada zaman, merupakan bagian dari kewajiban iman kita kepada Allah dan Rasulnya.
Setelah kita memahami ini, maka kita juga harus paham kenapa kita harus ngerti tentang kondisi zaman. Ini juga penting untuk kita harus ketahui. Mengerti tentang zaman itu, kenapa kita harus tahu, Ustaz, bahwasanya zaman ini nanti, zaman ini sifatnya kayak apa, rumusan-rumusan amal yang tepat itu seperti apa. Maka kemudian ngerti tentang zaman itu penting, karena sesungguhnya dengan mengerti kondisi zaman atau kondisi sesuatu menjadikan kita mampu memprioritaskan apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita paham, sensitif terhadap zaman, maka kita mampu merumuskan apa yang harusnya kita lakukan ketika kita sudah ngerti tentang zaman. Itulah kebaikan yang pertama. Jadi faedahnya saya dan antuna ngerti tentang kondisi zaman, yaitu yang pertama, faedahnya itu adalah supaya kita paham prioritas apa yang harusnya kita lakukan kalau kita sudah ngerti tentang zaman dan ngerti tentang waktu. Lah kalau kita tidak ngerti tentang zaman dan tidak ngerti tentang waktu, ya berantakan prioritas kita di dalam kita beramal itu berantakan, dan bisa jadi kita sibuk dengan amalan yang kecil tetapi diluputkan dari amalan yang besar. Dan itu merupakan strateginya iblis ketika godain kita. Iblis itu kalau godain kita itu 6 cara yang dia sebarkan menjadi ranjau-ranjau yang menjerumuskan kita. 1 dengan syirik. Kalau kita selamat, ada ranjau yang kedua, yaitu adalah perkara yang tidak dicontohkan Rasul. Kalau kita selamat, ada perkara yang ketiga jebakannya, yaitu adalah dosa-dosa besar. Kalau kita selamat dari dosa-dosa besar, iblis itu bukannya pergi ninggalin kita sedih bawa koper tereliminasi, enggak. Masih ada yang keempat. Yang keempat itu adalah dosa-dosa kecil yang dianggap biasa. Kalau kita selamat dari dosa-dosa kecil yang dianggap biasa, dia masih punya jebakan yang kelima, yaitu perkara mubah tetapi berlebihan. Perkara mubah yang berlebihan itu banyak, contohnya ngomong itu perkara mubah tetapi berlebihan. Kenapa itu menjadi jebakan iblis? Supaya waktu antum habis ngurusin sesuatu yang mubah padahal tidak mendatangkan manfaat dan mandorot dalam kehidupan akhirat dan dunia. Mubah itu, ngobrol itu kan mubah, tapi kalau berlebihan dari isyak sampai subuh, nah itu berlebihan. Saya tidak pernah ngobrol, Ustaz. Iya, WA-nya online dari habis isyak sampai subuh, sama aja. Sama saja, idem itu namanya. Itu kalau kita selamat dari yang kelima, masih ada yang keenam. Ya. Nah, ini ngerti kondisi, kita bacakan dulu. Saya harus peka zaman. Mobil Atos D1668ADC. Ini diapain, Pak? Mana dia? Mungkin menghalangin parkir kali. Mobil Atos D1668ADC. Sudah enggak usah dilihatin. Nah, biar enggak sungkan beliaunya. Silakan keluar seakan-akan ke belakang. Ya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Apa? Oh iya. Jadi ya. Saya itu kalau kesenggor sedikit lupa. Makanya ngomong harus nyambung terus. Jadi di situ kita mendapati iblis ketika mendapati. Jadi ketika manusia itu disibukkan dalam perkara yang mubah berlebihan, itu termasuk salah satu di antara strateginya iblis. Dan ketika kita mampu selamat di pintu yang jebakan yang kelima, masih ada jebakan yang keenam. Jebakan yang keenam itu apa? Yaitu adalah kita nanti akan disibukkan dengan perkara kecil supaya luput dari perkara yang besar. Padahal yang kita perlukan itu perkara gede yang betul-betul menjadi pemberat di dalam mizan kebaikan. Walaupun kita tidak boleh meremehkan amal. Khair, boleh. Memang tidak boleh kita meremehkan amal. Tapi kita harus paham prioritas kita di dalam kita melakukan amal itu apa. Kalau enggak, kita akan disibukkan oleh iblis dengan amalan yang kecil, lalu kemudian kita luput dari amalan yang besar ketika kita tidak paham kondisi. Contoh ya, saya itu beberapa waktu yang lalu sempat kaget ketika membaca sejarah bangsa Indonesia. Ternyata tidak semuanya bangsa Indonesia itu ketika ada penjajah Belanda, tidak semuanya ngangkat senjata. Dan saya baru tahu ya, bahwasanya ternyata yang impor Ahmadiyah datang ke Indonesia itu adalah Belanda, apa? VOC, bukan Belanda. Karena yang menjajah kita itu kan bukan negara, yang menjajah kita adalah company, VOC. 350 tahun, Masya Allah ya. Maka kemudian dia ngimpor itu kemudian Ahmadiyah.
atas rekomendasi dari Inggris. Jadi kemudian Inggris mendapati Ahmadiyah itu lahir, embrionya itu adalah karena konspirasi dari bangsa Inggris, kemudian akhirnya lahirlah Ahmadiyah. Makanya Ahmadiyah itu menganggap bangsa Inggris itu bangsa dan ras yang mulia. Makanya kemudian dia menerima saran dari Inggris, dia impor itu Ahmadiyah datang ke Indonesia. Salah satu impact-nya adalah ketika ada orang Ahmadiyah yang didatangkan ke Indonesia, lahirlah orang yang tidak mau berjihad melawan Belanda. Dia berzikir masuk ke masjid, dia berzikir masuk ke langgar. Tetapi kemudian dia tidak mau mengangkat bambu runcing untuk mengusir Belanda. Memang betul sih, itu zikir, ibadah atau tidak ibadah? Ibadah. Bahwasanya orang yang dilanggar itu berzikir itu ibadah, dia berzikir di masjid itu ibadah. Tapi ketika penjajah Belanda sedang merambah dan kemudian mengambil secara dolim sumber daya alam kita dan sumber daya yang kita miliki dan kemudian dipindahkan, lalu menyebarkan kristenisasi, tidak ada amalan yang paling utama saat itu kecuali adalah berjihad melawan Belanda. Tapi ada produk-produk kecil walaupun tidak banyak, ternyata mereka tidak mau berjuang, tetapi mereka berzikir. Orang akan mengatakan, kok kamu zikir? Orang akan berkata, lu zikir itu kan ibadah. Ya kalau kamu mau jihad-jihad aja, kami memilih untuk berzikir. Padahal kemudian tanpa disadari orang yang semacam itu termasuk orang yang kemudian masuk dalam perangkatnya iblis. Dia akan disibukkan dengan amalan yang kecil tetapi akan diluputkan dari amalan yang besar. Nah inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita menjadi muslim, kok gak ngerti tentang zaman, gak ngerti tentang waktu, ya berantakan. Nanti akhirnya kayak pedagang yang tidak ngerti kondisi. Ketika kemudian panas-panas, dia jualan sekoteng. Ketika turun hujan, dia malah jualan es. Ya gak ada yang beli. Kenapa Pak jualan es? Karena saya istiqomah. Gak istiqomah itu. Itu namanya bapak tidak ngerti kondisi ini hujan deras pak, jualan sekoteng, makanya dua punya dua kemudian gerobak. Tapi itulah yang terjadi. Makanya orang yang paham tentang kondisi maka kemudian akan melahirkan sikap bahwasanya prioritas itu akan dia lakukan sesuai dengan kondisi yang berlangsung di hadapannya, supaya dia paham, supaya dia ngerti, dan supaya tidak berantakan kehidupan amal di hadapan Allah gara-gara dia menyibukkan dengan perkara yang kecil tetapi tidak ngerti perkara yang besar. Jadi maaf ya, saya sempat kecewa walaupun saya tetap mendoakan. Ada seorang ustaz itu ditanya dalam salah satu tayangan WhatsApp saya yang mendapatinya, maka akhir-akhirlah kajian saya tentang ini. Ustaz itu ditanya, ustaz gimana kita menyikapi adanya gerakan komunisme di mana-mana, sudah melihat bagaimana ini. Saya punya anak-anak saya yang kemudian ternyata menceritakan teman-temannya yang sudah terlibat ajaran sosialisme dan yang lainnya, kemudian mendapati liberal yang luar biasa, Syiah sekarang berkolaborasi, gimana ya kalau mereka nanti berkolaborasi untuk menghancurkan Islam, Ustaz? Ustaznya malah menjawab, ini yang nanya ini sudah zikir pagi, zikir petang belum? Jangan-jangan dia belum tahajud, enggak usah ngurusin yang kayak gitu-gitu, sudahlah, urus dan fokus kepada zikir-zikirnya, kepada sholatnya, dan yang lainnya. Saya ketika mendapati jawaban itu kan sedih. Karena apa saya sedih? Karena zikir pagi dan zikir petang itu kewajiban kita di hadapan Allah. Sholat malam kita kewajiban kita kepada Allah. Tapi yang namanya kita melihat kemungkaran, sebisa mungkin kita harus menahannya supaya kemungkaran itu tidak merambah kepada kehidupan kaum muslimin. Zikir itu pintu surga, akhi. Sebagaimana kemudian amar ma'ruf nahi mungkar itu pintu surga. Tidak usah dibentur-benturkan. Seakan-akan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak mau zikir, seakan-akan orang yang berzikir tidak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Lah itu kan sedih kita kalau mendapati hal semacam itu. Akhirnya ketika ada sesuatu yang kemudian sifatnya kita ingin menyadarkan umat, akhirnya selalu digiring ke situ. Dan akhirnya kita yang tidak ngerti apa-apa. Bisa jadi apa yang menimpa dari musibah-musibah besar di negara-negara lain akan menimpa pula kepada kita karena kita tidak tahu bagaimana yang sedang terjadi tentang apa yang harusnya kita lakukan. Saya tidak membenci, saya tidak patut membenci orang yang beriman. Yang menyampaikan itu pun saya tidak membencinya. Tapi ketika saya melihat itu, saya sedih betul. Tidak perlu kemudian beliau menyampaikan itu. Sampaikan saja, ayo pak kita amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Itu lebih tepat dan lebih ma'ruf. Sembari dia menanamkan bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar itu yang semestinya sesuai dengan proporsionalnya supaya tidak sampai berlebihan.
Tapi ternyata malah justru beliau menyebutkan tentang zikir pagi dan sholat tahajud. Padahal zikir pagi dan sholat tahajud itu merupakan salah satu amalan harian seorang muslim. Adanya tentang komunis atau tidak ada komunis, anak dan antum kan zikir pagi akhirnya. Kemudian ada komunis, kemudian ada tidak ada komunis, kan kita tetap sholat tahajud. Tapi kalau kemudian amar ma'ruf nahi mungkar itu ada. Ketika kemungkaran sudah merajalela, baru nahi mungkar itu ada. Ya kalau kemudian belum ada, berarti baru kita menyibukkan amalan kita di hadapan Allah sesuai dengan sunnah yang kita pelajari. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kita paham tentang kondisi. Makanya saya khawatir kalau hal semacam itu kemudian terjadi terus, akhirnya itu orang itu berpikir praktis bahwasanya cukup bagi saya untuk sholat, cukup bagi saya untuk puasa, itu sudah cukup membebaskan kewajiban saya di hadapan Allah. Kita ini lupa surga Allah itu mahal. Makanya Rasulullah sampai mengatakan ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi hil jannah. Sesungguhnya surga, sesungguhnya barangnya Allah itu mahal dan barangnya Allah itu surga. Nah inilah yang menjadikan kita harus paham, mengerti kondisi itu, merumuskan apa prioritas yang harus kita lakukan supaya kita tidak sampai salah merumuskannya. Antum tahu sekarang ketika kita mau operasi akhi, dibutuhkan 3 dokter sekaligus. Mau operasi saja, 1 tenaga bedah, 2 tenaga bius, yang ketiga saya tidak tahu apa, pokoknya ketiga pokoknya. Itu hanya untuk mengoperasi orang. Kenapa sekarang disatukan, padahal dulu operasi itu cukup 1 dokter bedah saja. Tapi sekarang ada dokter yang ngatur obat biusnya, bagaimana? Karena paham semakin risikonya itu semakin diminimalisir. Ketika paham risikonya banyak, risiko itu mencoba diminimalisir. Karena dokter itu paham, akhirnya rumusan-rumusan yang mereka lakukan itu tepat. Sesuai dengan ikhtiar mereka, kembali hasilnya kepada Allah. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham, kondisi itu ternyata penting-penting banget. Contoh lagi yang kedua adalah kalau orang itu tidak paham kondisi, contohnya dalam dakwah, ana dan antum tidak paham tentang kondisi dalam dakwah, akhirnya apa? Berantakan kita nanti ketika berdakwah. Contoh, ada seorang wanita, kemudian dia pakai celana pendek, kemudian dia ngerokok, tidak pakai jilbab. Ya jelas ya, pakai rok pendek kan tidak pakai jilbab. Ana juga gitu sih, ngasih contoh. Jadi kalau ada perempuan, apa lagi nih? Ya, insyaallah. Enggak apa-apa, Fi, terus aja. Saya orangnya sabar. Dehatsu Aila. Tapi enggak di dosa diteruskan, Aila saja. Z1713A7AJ. Dehatsu Aila. Z1713. Jangan-jangan sampai kayak saya dulu ya. Dibacakan kayak gini ternyata mobil saya sendiri. Masih ingat kan? Ini kelihatannya nomornya saya kenal, oh mobil saya sendiri. Tapi ini bukan mobil saya. Mana lagi? Oh iya, dakwah. Kalau kita enggak ngerti tentang dakwah, akhi, maka kemudian berantakan. Contoh, kita mendapati ada perempuan, dia pakai celana pendek, dia ngerokok. Tapi selain pakai celana pendek dan ngerokok, dia sering datang ke dukun. Antum tahu nih di hadapan antum, ketika alumni ketemu, reunian, ternyata dia pakai celana pendek, ngerokok, dan teman-teman bilang, nih sering datang ke dukun. Kalau kita tidak paham ilmunya, tidak ngerti tentang bagaimana kondisinya, pasti yang akan kita soroti pertama kali apa? Rokok. Rokok itu tidak boleh. Jangan rokok. Padahal kalau kita paham kondisi dan paham ilmu, ikhwan, kalau antum mendapati 3 ini terjadi, dalam satu kasus dia ngerokok, dia pakai rok mini, dan kemudian dia datang ke dukun, ya jangan fokus ke rokoknya, jangan fokus ke rok pendeknya, tapi fokuslah datang ke dukunnya ini loh. Ini kok datang ke dukun, kenapa? Orang yang ngerokok tidak menyebabkan kafir. Tapi jangan dijadikan dalih loh nanti ya. Kamu ngerokok? Ya enggak kafir juga. Enggak. Rokoknya tetap enggak boleh. Ya kan? Memakai rok pendeknya tetap dosa besar, tapi enggak menyebabkan kafir. Tapi kalau datang ke dukun dan membenarkan secara terus-menerus, ini bisa kafir atau enggak bisa kafir? Bisa kafir. Lah kalau kita sudah ngomongin rokok, kamu tahu enggak teh? Kala Rasulullah SAW panjang lebar ngomongin rokok.
dan akhirnya sudah menyudutkan dia. Bisa jadi dia pergi, akhirnya tidak menerima tentang hukum merokok, juga enggak menerima tentang hukum menutup aurat, dan yang lebih parah, dia tetap meneruskan datang ke dukun. Apa yang terjadi? Itu yang paling mengkhawatirkan karena mengancam kehidupan di akhiratnya. Kalau kita paham kondisinya dan paham ilmunya, tentunya kita paham, orang ini merokok, pakai rok pendek, datang ke dukun, sudah, abaikan dulu rokoknya, walaupun kita tidak menafikan rokok itu haram. Nafikan dulu masalah kemudian dia membuka aurat pakai celana pendek, walaupun kita tahu itu haram. Tapi yang pertama kali kita harus ngasih racikan obat-obatnya itu nyembuhkan dukunnya dulu. Akidah dulu yang harus ditanamkan, supaya kalau sudah dukunnya sembuh, rokoknya sama celana pendeknya itu ikut sembuh insya Allah. Tapi kalau kita sudah fokus ke rokoknya, mungkin rokoknya sembuh, tapi belum tentu rok pendeknya dan dukunnya itu sembuh. Nah itulah yang menjadikan kita paham. Itu merupakan puzzle atau potongan-potongan yang ingin saya sampaikan. Bahwasanya saya dan antum, kenapa diwajibkan untuk ngerti tentang kondisi zaman? Kalau tidak ngerti, maka bisa jadi prioritas kita di dalam kita beramal akhirnya berantakan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan kita tidak kemudian apa prioritas kita di dalam kita beramal itu menjadi berantakan. Dan akhirnya kita mungkin akan disibukkan dengan amalan yang kecil tetapi diluputkan dari amalan yang besar. Padahal itu fatal kalau kemudian kita tidak tahu. Makanya sebagaimana konteks tadi Ahmadiyah, mungkin masuk ke langgar, masuk ke masjid, zikir. Zikir itu ibadah, tapi dia tidak berjihad. Dan mereka tidak peduli tentang masalah itu. Dan ternyata Belanda itu memberikan akomodasi dan memberikan segala macam fasilitas kepada Ahmadiyah. Kenapa? Karena Belanda merasa tidak terusik dengan adanya Ahmadiyah. Semua kepentingan-kepentingan mereka itu tidak terusik. Kepentingan mereka untuk menyebarkan kristenisasi, tidak ada yang mengusiknya dan mengganggunya dari kalangan Ahmadiyah. Dan kemudian juga mendapati orang-orang Belanda itu tidak terusik ketika dia merambah dan menjarah semua kekayaan bumi Indonesia, bumi yang kita cintai ini. Makanya disitulah kita paham. Berarti kalau kita kemudian ngerti tentang kondisi, akan merumuskan prioritas apa yang harus kita lakukan. Sama ini dalam konteks keluarga pun sama. Dakwah itu sama kayak gitu. Akhi, kalaupun antum punya saudara, ukhti, kalaupun kita punya saudara, belum paham tentang tauhid, belum paham tentang akidah, belum paham tentang sunnah, maka jangan mulai dari hal-hal yang sifatnya kecil-kecil dulu ketika ngingetin mereka. Kenapa? Sekalinya mereka terluka, ketika tata cara kita salah, itu yang menyebabkan mereka a priori, antipati, fobi kepada apa yang nanti kita sampaikan. Akhirnya apa? Masalah yang gede tetap mereka tidak tahu ketika mereka sudah kabur dari diri kita, ketika kita tidak peduli dengan, ketika mereka sudah tidak peduli dengan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Berarti ngerti kondisi itu penting? Penting. Dakwah pun sama, harus ngerti kondisi, sama dengan orang menghadapi pelaku bid'ah. Ingat ikhwan, bid'ah itu tidak semua satu tingkatan. Seakan-akan orang itu hari ini kemudian ngertinya bid'ah itu satu tingkatan kekal di dalam neraka dan masuk neraka. Padahal bid'ah itu ada tingkatan-tingkatannya. Walaupun kita sepakat ya, saya dan antum diwajibkan ketika ngikutin sunnah untuk meninggalkan bid'ah. Tapi bid'ah pun ada tingkatan-tingkatannya. Jangan sampai kita menyamakan bid'ah itu dalam satu kondisi. Karena itu sama dengan kita menyamakan kondisi dosa. Orang yang baru mencium perempuan dengan orang yang berzina itu beda di sisi Allah. Bagaimana keharamannya? Walaupun mencium itu dosa, dosa. Tetapi zina itu jauh lebih berat daripada mencium. Sama. Hari ini yang menjadikan agak berantakan dakwah sampai akhirnya terjadi kubu yang sekarang semakin sengit ikhwan. Bahkan di sosial media itu semakin sering dan jurangnya itu semakin tajam itu. Antum kan harusnya sedih kan, mendapati sesama muslim kayak gitu, bukannya kita malah seneng. Malah sekarang banyak tumbuh lagi itu kemudian akun-akun yang sifatnya itu semakin tanpa ngerti dalilnya. Ngerti bagaimana kemudian ketika menyembuhkan umat. Akhirnya apa? Kadar ketika menyembuhkan umat dari bid'ah, itu kadarnya disamakan dengan pelaku-pelaku bid'ah mukafirah. Dan itu berantakan akhirnya. Bid'ah ketika acara yang bukan mukafirah, yang tidak mengkafirkan, dengan bid'ah mukafirah itu beda. Lah kalau kita samakan, ya berantakan. Ibaratnya ngasih kadar obatnya itu terlalu banyak. Obatnya itu cuma 2 kali sehari, antum kasihkan 10 kali sehari, bukannya sembuh. Wassalam, iya. Karena kita kemudian kadarnya yang kurang betul.
Makanya itulah yang menjadikan kita harus memahami. Berarti kemudian ngerti tentang kondisi itu penting, penting karena itu akan merumuskan apa yang harusnya kita lakukan, prioritas kita itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, faedahnya apa ketika kita ngerti tentang satu kondisi? Yang kedua, kalau kita sudah ngerti tentang satu kondisi, maka kemudian hal-hal yang sifatnya praktis mampu kita lakukan segera sesuai dengan kondisi zaman. Ya, jadi hal-hal yang kemudian harus kita antisipasi untuk kita bentengi dulu umat itu, kalau kita sudah paham kondisi, kita hanya ngerti, oh masalah kesyirikan sedang merajalela, ya sudah fokus dulu kepada kesyirikan itu. Adapun dosa-dosa besar nanti dulu, dia menempati poin yang kedua. Syirik ini yang bahaya ini, harus kemudian kita sampaikan. Rumusan itu membentengi umat itu akan benar ketika kita paham kondisinya dan sesuai dengan konteks yang sedang ada. Contoh ya kawan, kondisi hari ini itu beda dengan kondisinya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Antum tahu ya, kondisi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik itu Islam berada pada puncak-puncaknya kejayaan. Puncak-puncaknya kejayaan. Sampai-sampai kemudian kita mendapati satu persatu negeri Romawi dan negeri Persia itu rontok satu persatu, dirontokkan oleh Islam dengan izin Allah ketika Allah memberikan kemuliaan kepada generasi umat yang pertama, Salaful Ummah. Ya, Mesir ambruk tahun 20 Hijriah. Kemudian wadah Persia kemudian ambruk pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan antum tahu tidak ada tempat yang paling aman saat itu kecuali apa? Mekah dan Madinah, Mesir, Kufa, itu tempat-tempat yang paling aman. Kenapa? Sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Dan hari itu orang Romawi yang menjadi sisa imperium yang masih ada, itu ketakutan menghadapi kaum muslimin. Dari saat itu fitnah yang paling besar orang kafir, enggak, orang kafir berada di bawah kakinya orang muslim saat itu. Sampai mereka pada ketakutan kalau mereka melihat kaum muslimin. Takbirnya kaum muslimin itu membuat mereka tadi tunggang langgang. Masa Ustaz, iya. Mana buktinya bahwasanya takbirnya kaum muslimin saat itu membuat orang kafir itu tunggang langgang? Loh, antum enggak melihat sejarahnya perang Dawud Datus Salasin. Perang Datus Salasil itu peperangan Romawi melawan kaum muslimin yang mana orang-orang Romawinya itu harus dirantai. Karena apa? Karena dalam peperangan-peperangan sebelumnya itu orang Romawi itu kalau sudah mendengar takbir Allahu Akbar, kabur mereka. Coba Masya Allah ya. Kalau kita hari ini takbir, yang di depan kita nguap ya. Para sahabat ketika takbir itu kemudian mereka sampai tunggang langgang. Akhirnya para komandan-komandan Romawi sampai kemudian mereka merumuskan, kita rantai satu persatu tentara kita supaya kalau ada yang kabur satu, tarik lagi balik. Ayo balik lagi. Dan akhirnya malah gampang dibunuh, dalam sekejap peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang ingin saya garis bawahi saat itu, ternyata kemenangan Islam dan kejayaan Islam pada zaman Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik itu berada pada puncak-puncaknya. Dan orang kafir itu terhina pada saat itu. Makanya Persia sudah rontok, karena imperium yang paling besar saat itu cuma dua. Imperium Persia dan Imperium Romawi. Sampai disebutkan dan diturunkan surat Ar-Rum itu menceritakan dua imperium itu. Maka kemudian yang rontok imperium Persia, di bawah siapa? Khalifahnya Umar bin Khattab. Makanya orang Persia itu benci betul sama Umar bin Khattab sampai hari ini. Ya kan? Sampai mereka masuk ke Masjidil Haram, tidak mau melewati pintunya Umar bin Khattab kan sampai sekarang. Alhamdulillah ya Umar itu Masya Allah, ditakutin setan. Baik hidup ataupun mati, yang mati sudah masih ditakutin setan. Pintunya aja tidak mau masuk mereka. Orang Persia dendam banget kepada Umar bin Khattab. Maksudnya saya masih ingat betul itu ketika bantu relawan kemanusiaan di Suriah. Nama antum siapa Ustaz? Umar. Aduh kok Umar sih? Saya ngebok yang lain gitu. Loh kenapa akhirnya Ustaz? Kalau antum ketahuan namanya Umar itu, kata orang Suriahnya, oh ini habis ini. Hanya tahu Umar, langsung antum digorok, taruh di pinggir jalan. Ditulisi Umar. Udah nanti setiap orang ngelihat orang Syiah antum diinjek-injek. Hanya nama Umar saja. Dan itu punya sejarahnya, historinya. Karena kemudian yang merontokkan kerajaan Persia itu adalah Umar bin Khattab. Kemudian berlanjut sampai kemudian akhirnya Romawi satu persatu rontok. Kemudian pada zaman Umar juga Mesir jatuh di bawah kepemimpinan Amru bin As tahun 20 Hijriah. Terus itu. Dan saat itu orang kafir betul-betul dalam kondisi hina dan mereka terkalahkan. Makanya daerah yang paling aman saat itu yaitu daerahnya itu adalah Mekah dan Madinah.
paling aman, akhi. Tidak ada yang bisa mendekat kepada Mekah dan Madinah saat itu. Tidak ada yang berani menyerang Mekah dan Madinah. Antum perhatikan sejarah, ketika Islam itu merontokkan kekuatan Romawi, ada enggak kekuatan Romawi yang mendekat ke Mekah dan Madinah? Tidak ada. Tidak ada yang mendekat itu. Dan itu berlanjut pada zaman Umayyah, kemudian sampai berlanjut, sampai kemudian generasi tiga yang pertama, kekuasaan Islam itu betul-betul luar biasa. Makanya di situ kita mendapati, kenapa Imam Syafi'i, Imam Malik jarang bicara tentang orang kafir, fitnahnya orang kafir, bagaimana orang kafir? Karena pada saat itu orang kafir itu bukan berada pada fitnah bagi kaum muslimin, tapi muslim yang menjadi fitnah bagi orang kafir. Makanya pembicaraan Imam Syafi'i pada saat itu, kemudian pembicaraan para ulama saat itu, bicara tentang ilmu kalam. Kenapa? Yang paling banyak menjadi fitnah saat itu bukan orang kafir, tapi ilmu filsafat, ilmu kalam, akhi. Makanya perhatian para ulama tentang ilmu kalam itu besar. Sampai kemudian ada kitab Al-Hujjah ala Tarki ala Tarikil Mahajjah, ada kemudian Al-Intisar li Ashabil Hadis. Itu kitab-kitab yang menyenangkan bagaimana pembelaan para ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, pembelaan mereka kepada sunnah ketika sunnah itu diserang, tetapi melalui peradaban budaya ilmu, yaitu ilmu filsafat. Kenapa mereka tidak banyak bicara tentang orang kafir? Lah saat itu gak jadi fitnah kok. Gak jadi fitnah. Jadi pembicaraan para ulama-ulama besar tentang hegemoni orang kafir, tasyabuh, gak terlalu banyak saat itu. Karena pada saat itu, sesungguhnya Islam itu berada di atas. Mungkin antum pernah melihat ya, ada sebuah foto, yaitu di sebuah negeri. Negerinya negeri kafir, tapi dia punya permaisuri, permaisurinya itu pakai cadar. Padahal dia Nasoro. Kenapa kok bisa pakai cadar? Karena saat itu peradaban yang menguasai itu peradaban Islam. Sampai orang kafir niru-niru bagaimana cara berpakaiannya kaum muslimin. Makanya mereka mendapati kaum muslimin itu pakai cadar, mereka ikut-ikutan pakai cadar. Sebagaimana hari ini yang menguasai itu adalah Korea. Anak adik-adik kita ngikutin Korea semuanya. Antum insya Allah enggak lah, insya Allah. Kalau masih ada yang kayak gitu harus dirupiah lah. Tapi konteksnya itu berbeda. Kalau kita enggak paham itu, ikhwan, akhirnya kemudian kita itu bingung. Dan kemudian menyamakan dengan zaman yang sebenarnya berbeda konteksnya, fitnahnya itu berbeda. Konteks Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i itu banyak kemudian membedah tentang masalah Mu'tazilah, kemudian banyak membedah tentang ilmu kalam, bahkan Ibnu Qudamah sampai punya kitab yaitu Raudhatun Nadhir, salah satu kitab usul fikih yang luar biasa. Orang Fakultas Syariah 4 tahun itu aja enggak habis membahasnya. Itu banyak bicara tentang Rod itu membantah kalangan Mu'tazilah. Karena kalangan Mu'tazilah itu Masya Allah, saat itu banyak sekali ilmu-ilmu kalam yang kemudian akhirnya merambah, lahirlah Mu'tazilah dan segala macamnya. Makanya perhatian ulama pada saat itu berkonsentrasi kepada itu. Dan tidak banyak bicara tentang ekspansi orang kafir, orang kafir yang membunuh. Mana ada orang kafir yang berani membunuh kaum muslimin pada zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik? Kalau ada, pasti kita dapat Imam Syafi'i itu berada di garda yang terdepan untuk membela kaum muslimin. Tapi kenapa Imam Syafi'i sibuk dalam masalah ilmu? Karena konteksnya saat itu orang mukmin itu berada di atas. Dan sudah diwakili oleh para mujahidin dari kalangan salaful ummah yang betul-betul menjual hidupnya untuk mendapatkan kematian saat itu. Makanya ulama konsentrasi di ilmu. Nah, kalau kita nggak paham ini, akhirnya kan nanti kita nggak ngerti rumusannya apa yang harus dilakukan. Makanya akhirnya pada saat itu banyak bicara tentang ilmu, banyak bicara tentang pembelaan kepada sunnah, banyak pembicaraan kemudian menghalau masalah Mu'tazilah. Ya karena saat itu fitnah khasnya itu. Makanya kalau kita paham kondisi, ngerti setiap kondisi zamannya beda-beda, maka kita enak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah zamannya beda lagi. Dia hidup tahun 600-an, ikhwan. Saat itu fitnah yang paling besar bukan Romawi. Romawi sudah ambruk. Diwakili lagi, digantikan lagi dengan satu bangsa yang bengis, yang dinamakan bangsa Tartar. Nah itu beda lagi, nanti akan jadi pembahasan kita. Makanya disitulah kita akhirnya paham. Berarti kita harus ngerti kondisi. Bagaimana kondisinya saat ini supaya kemudian kita paham. Sesudah kita mengerti tentang kondisi zaman ini kayak apa, setelah kita ngerti faedahnya, kita ngerti kondisi itu kayak apa, sekarang kita harus paham.
Kenapa zaman kita ini disebut dengan zaman fitnah? Ini kan kita harus paham kondisi. Nah, setelah itu pembahasan yang ketiga. Setelah kita harus paham, kenapa kondisi kita zaman sekarang Ustaz disebutnya zaman fitnah? Pada zaman Imam Syafi'i tidak disebut dengan fitnah. Tidak disebut zaman fitnah, walaupun sudah mulai merambah fitnah loh ya. Dan antum harus paham ya. Kapan fitnah itu mulai datang Ustaz? Fitnah itu mulai merambah setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wallahi kita mencintai beliau dan semoga kita dikumpulkan dengan beliau insyaallah. Umar bin Khattab itu ikhwan, keimanan Umar bin Khattab itu luar biasa. Kalau keimanan Abu Bakar, kalau saya jelaskan dulu Abu Bakar ya dan Umar. Abu Bakar itu kalau kemudian beliau diletakkan dalam satu timbangan, ini Abu Bakar walaupun ini air putih, kemudian ini kemudian keimanan seluruh penduduk manusia ditimbang dalam timbangan yang sama gini, maka kemudian keimanan Abu Bakar itu jauh lebih berat daripada keimanan seluruh manusia kalau mereka dikumpulkan dalam satu timbangan. Itu Abu Bakar. Itu bisa bayangkan kayak apa Abu Bakar. Makanya kalau sampai ada orang yang mengkafirkan Abu Bakar, tidak main-main lah berhadapan dengan saya dan teman-teman saya. Masa antum tidak teman saya, kan teman saya. Jangan gitu dong. Jauh-jauh nih saya dari Jakarta. Maka kemudian kita akan berhadapan. Umar bin Khattab ikhwan, keimanan Umar bin Khattab walaupun tidak sebesar Umar bin sebesar Abu Bakar, tapi antum tahu enggak? Umar bin Khattab itu menjadi penyebab tertahannya fitnah pintu langit. Itu fitnah. Dan antum tahu siapa? Kemudian siapa itu orang yang paling khawatir terhadap fitnah? Orang yang paling khawatir terhadap fitnah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya doanya Umar bin Khattab itu apa? Doanya Umar bin Khattab itu dua sebelum beliau meninggal dunia dan dua-duanya dikabulkan cash kontan oleh Allah. Yang pertama dalam riwayat Imam Malik, Umar bin Khattab itu berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi nabiyyika. Ya Allah, aku ingin mati syahid ya Allah dan matinya di kota nabimu. Ada satu sahabat yang mendengar doa itu dan berkata, wahai Umar, kalau kamu ingin mati syahid, susah kalau matinya itu di kota Nabi, karena kota Nabi aman. Kalau ingin mati syahid sana di tempat-tempat pertempuran dari pasukan-pasukan yang kau kirim. Salah satunya pasukan Sariyah bin Janim yang dikirimkan ke Syam saat itu. Tapi Umar bin Khattab tetap berkata, enggak, saya tetap berdoa itu. Dan ternyata apa? Allah kabulkan cash kontan. Umar bin Khattab meninggal dunia. Dan itu mati syahid. Dan itu meninggalnya di kota nabinya, Madinah. Masya Allah. Ya, orang itu kalau benar niatnya menginginkan sesuatu, Allah yang akan mengabulkan proses akhirnya. Permintaan yang kedua, yaitu takut beliau itu melihat fitnah. Dan kita harus paham ya ikhwan, fitnah itu ketika turun, kecil, membesar, 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 dan puncaknya nanti pada zaman Dajjal ketika muncul. Beda dengan musibah, musibah itu ketika turun, dek, terasa besar. Antum tiba-tiba jam 1 malam ditelepon, ibu meninggal, dek, gede langsung akhir. Berlalunya waktu, mengecil, 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 memori kita sudah mulai berangsur-angsur hilang tentang kesedihan kita. Itu bedanya musibah dengan fitnah. Lah Umar bin Khattab itu orang yang paling takut dengan fitnah. Makanya beliau itu melazimi satu doa yang kemudian beliau lazimi satu bulan sebelum beliau meninggal dunia. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta. Yang beliau sampaikan apa? Allahumma, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarqal munkarati wa hubbal masakin wa idha aratta adarta finnasi fitnatan fabutni ilaika ghaira maftunin. Maka Umar bin Khattab itu berdoa, ya Allah aku minta kebaikan, meninggalkan yang mungkar, mencintai orang miskin. Kalau engkau akan timpakan fitnah kepada manusia, ya Allah, maka wafatkan aku sebelum aku mendapatkan dan menjumpai fitnah itu. Dan ternyata betul, Umar bin Khattab tidak pernah melihat fitnah. Makanya kemudian Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, pernah beliau itu berkata, man minkum yatri hadisan fil fitnah, siapa di antara kalian yang tahu hadis tentang masalah fitnah? Kemudian yang kemudian mengacungkan jarinya siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Berkata, ana ya Amirul Mukminin, saya Amirul Mukminin, tahu tentang masalah fitnah. Udzkur, sebutkan masalah fitnah yang kamu hafalkan. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya bahwasanya setiap manusia itu akan mendapatkan fitnah. Fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi. Setiap orang itu nanti pasti mendapatkan fitnah. Pertama dari keluarganya,
dan yang kedua mendapatkan fitnah dalam hartanya. Wa tukaffaru bis salati was saumi was shadaqati wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan sesungguhnya fitnah itu mampu ditebus dengan banyak salat, banyak puasa, banyak amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Laisa hadhil fitnah allati uriduha, walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahar." Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, "Loh, bukan fitnah itu yang aku tanyakan. Yang aku tanyakan itu fitnah gede sebagaimana gelombang air laut yang masuk ke setiap rumah. Dan setiap rumah yang ada itu diterjang dengan fitnah itu dan tidak ada yang tidak dimasukin oleh fitnah itu." Kemudian Hudzaifah ibn Yaman berkata, "Tenang saja, la ba'sa 'alaika ya Amirul Mukminin. Tenang saja Amirul Mukminin. Tenang. Antara dirimu dengan fitnah itu terjaga. Tidak ada fitnah itu. Ya, karena kamu adalah pintunya fitnah itu tidak jatuh kepada kehidupan kaum muslimin." Masya Allah. Tentu bisa bayangkan kan keimanan Umar bin Khattab itu bisa menahan pintu fitnah di pintu langit. Umar bin Khattab, keimanan satu orang. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ayuksar dalikal bab am yuftah?" Nanti pintunya ini, yang saya menjadi pintunya ini, dirusak atau terbuka sendiri. Kemudian dikatakan, "Yuksar, pintunya nanti dirusak wahai Umar. Pintunya nanti dirusak." Makanya kemudian Umar bin Khattab meninggalnya bukan meninggal sakit, meninggalnya apa? Dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dan semenjak meninggalnya Umar bin Khattab, fitnah itu merambah. Sampai kemudian terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terus fitnah itu dan semakin membesar sampai kita rasakan hari ini. Dan hari ini pun disebut dengan zaman fitnah. Para ulama menyebutnya dengan zaman fitnah. Nah, sekarang kita harus paham kenapa disebut dengan zaman fitnah. Karena kita sudah tahu bahwasanya termasuk kewajiban kita itu paham tentang kondisi, ngerti tentang zaman. Sekarang kita dituntut. Lah kalau gitu kita harus ngerti zaman. Zaman ini disebut oleh Nabi, zaman ini disebut oleh Rasul, dan zaman ini disebutkan oleh para ulama, ahlul ulama itu, ahlul ilmi, menyebutkan ini adalah zaman fitnah. Artinya fitnah itu apa? Oh, fitnah itu menuduh tanpa bukti, Ustaz. Itu fitnah menurut bahasa Indonesia. Sama dengan syirik. Orang itu tanya syirik, apa syirik itu? Syirik itu tanda tak mampu. Salah lah. Itu mah curhatan antum. Syirik bukan semacam itu. Banyak kalimat syar'i yang ternyata kita tidak paham. Lah kita jelaskan dulu, artinya fitnah itu apa? Sebagaimana penjelasan oleh kitabullah dan sunnah. Kalau kita tidak paham, kita tidak ngerti, maka kemudian akhirnya kita nanti bingung. Setiap ada ustadz atau setiap khatib berkhutbah, kemudian menyampaikan, ini zaman fitnah. Kita mantuk-mantuk aja. Apa sih? Tidak tahu juga. Disebutnya zaman fitnah, kita tidak tahu. Makanya kita harus paham kenapa ini disebut zaman fitnah. Dan ternyata fitnah itu, kata fitnah diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran itu berkali-kali. Dan saya ambilkan salah satu di antara pendapat yang disampaikan salah satu ahlul ilmi, yaitu Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Beliau masih hidup. Ya, salah satu ulama besar, dan dikabarkan beliau di penjara sekarang di Saudi. Padahal beliau ulama besar. Hanif, sangat-sangat lembut sekali beliau. Beliau salah satu kirangannya yang sangat monumental yaitu Al-Khusyuk fi Shalat, Silsilatu Amalil Qulub, Sifatul Munafikin. Itu karangan-karangan dari Syekh Shalih Al-Munajjid. Maka beliau Syekh Shalih Al-Munajjid itu menerangkan kepada kita, kenapa zaman kita ini disebut zaman fitnah. Dan kita harus paham supaya kita melihat korelasinya. Betulkah zaman ini disebut dengan zaman fitnah? Kalau kita melihat korelasi, nanti kita pelajari. Maka kemudian kita belajar. Yang pertama, kenapa arti di antara makna fitnah itu? Yang pertama disebutnya zaman fitnah itu karena samar-samarnya antara yang hak dengan yang batil. Jadi samar gitu. Kalau kita itu pengen tahu itu bingung gitu loh. Ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Samar-samarnya antara yang hak dengan yang batil itulah yang disebut dengan fitnah. Makanya kemudian kita mendapatkan dalam surat Al-Anfal 73 dalilnya, dulu kita bahas. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak melaksanakan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah, maka terjadi fitnah di atas muka bumi ini dan terjadinya kerusakan di atas muka bumi ini. Maka fitnah itu apa? Para ulama menafsirkan. Nanti sekali-kali pulang dibuka tafsirnya. Yang masih terbungkus plastik itu dibuka plastiknya. Kemudian
buka surat Al-Anfal 73. Kalau antum tersenyum berarti dugaan saya benar. Ya tolong plastiknya dibuka. Jangan semangat buka plastik baju doang. Kitab itu dibuka dan dibaca. Dalam surat Al-Anfal 73, kemudian Allah itu menyebutkan kata-kata fitnah. Dan arti kata-kata fitnah di situ para ulama itu menyampaikan, yaitu samar-samarnya antara yang hak dengan yang batil. Jadi kemudian kita bingung ini untuk menilai yang hak dengan yang batil itu kayak apa. Kita tidak usah bicara dulu masalah agama, ikhwan. Saya ingin ngajak antum untuk bicara tentang masalah dunia saja. Tidak usah bicara konteks agama dulu deh. Membicarakan dalam konteks umum dunia saja, hari ini pun kita itu bingung, ikhwan, membedakan antara yang asli dan tidak asli. Tidak usah barang, membedakan antara bencong dengan perempuan aja susah. Lu menjelaskan identitas, ini perempuan atau bencong ya. Itu kemudian susah. Dan itu kemudian konteksnya zaman hari ini. Kalau membedakan identitas yang laki kayak apa, yang perempuan kayak apa, bencong saya apa, lo kita bisa memikirkan lo kayak apa itu keadaan. Saking kemudian buramnya masalah hari ini, sampai membedakan antara yang laki sama perempuan susah. Kalau pada zaman Rasul kan, masya Allah mudah. Ini laki, ini perempuan, laki, perempuan, sudah selesai. Kalau sekarang, bedain ini laki atau perempuan gitu ya. Mau dibilang perempuan, kok ada jangkungnya gitu. Gede di sini, gitu. Tapi kalau dibilang berapa laki, tapi kok ya cantik. Tapi itulah kemudian hari ini, bukan hanya identitas laki dan perempuan. Lu sampai kita mengenali buah-buahan saja, mengenali barang-barang saja, makanan, untuk mengenali yang asli dan tidak asli itu susah. Ya kan? Kita mengenali buah yang kemudian asli dengan buah yang tidak asli yang disuntik ataupun yang mendapatkan lapisan lilin itu bingung kita melihat apel gitu yang satu kelihatannya mengkilap gitu Washington DC ternyata kemudian itu merupakan dari kemudian apa diolesi dengan lilin ternyata yang kelihatan buram malah asli membedakan bakso yang berformalin dengan bakso yang tidak berformalin bingung. Padahal bakso yang berformalin kadang-kadang merekahnya itu kelihatan menggoda hati dan menggoda lisan. Tapi ternyata kemudian yang kemudian asli itu kelihatannya redup, tapi justru malah daging urat asli itu. Loh, membedakan bakso aja kita susah. Antum kalau nanya sama ana, ini asli atau berformalin? Ustazlah enggak ngerti, yang penting enak enggak? Bismillah. Loh, sampai kayak gitu. Itu baru bakso, itu baru identitas orang, akhi. Ya Masya Allah. Sampai kadang-kadang kita melihat foto, ya kan? Masya Allah berdua, padahal itu editan Photoshop. Lu coba. Kemudian kita naik mobil, tiba-tiba kita mendengar suara ban pecah duar gitu. Kita sangka di depan, ternyata yang pecah di belakang. Lu mata kita aja sering nipu kita kok. Telinga sering nipu kita. Makanya itu baru konteks dalam masalah umum. Apalagi dalam konteks agama. Nah kita lebih bingung lagi. Makanya sampai-sampai kadang-kadang kita ini Masya Allah yang benar ini yang mana. Kadang-kadang kita bisa mengatakan ini adalah bisa kita katakan wali Allah tapi kemudian bisa kita katakan walinya setan. Walinya setan kita bisa katakan walinya Allah. Kenapa? Zaman fitnah. Makanya kalau ada orang kok hari ini ngaji kemudian gampang memvonis. Masya Allah saya itu malah kemudian bingung peranti apa dan perangkat apa yang dia bisa pakai sampai kemudian gampang memastikan orang itu salah dan benar. Memastikan bakso aja dia bingung kok mengatakan ini orang ini batil ini syubhat ini kadang-kadang ikroknya juga ikrok 3 ya kan itu pun juga asalnya ikrok 2 ustadznya aja kasihan gak naik-naik ikrok 3 lah antum lah mantan pemain musiknya juga gak terkenal gitu ya tapi bisa ngatain orang gitu loh habis gimana memang zaman pindah kayak gitu kita tanggepin gak ada habisnya nanggepin orang yang kemudian baru ngaji pamer-pamer kemudian baru mau meninggalkan ini, meninggalkan itu. Tapi inilah zaman fitnah. Ini zaman fitnah. Makanya sampai kemudian dikatakan oleh Allah, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah, akan terjadi fitnah, terjadi kerusakan. Itulah yang menjadikan kita, Masya Allah, hati-hati, betul. Hati-hati, makanya belajar akidah ini penting dan belajar ilmu syar'i itu penting. Kenapa? Kita nanti akan kekal di dalamnya. Makanya hari ini kita miris kan mendapati ikhwan. Bagaimana kita mendapatinya? Ini lihat. Hari ini itu kita nitipkan anak kita
anak kita dalam satu pendidikan yang mana dari Senin sampai Jumat mempelajari ilmu umum berjam-jam itu, seakan-akan bahwasanya hidup di dunia itu lama dan panjang, dan mengajarkan ilmu akhirat itu hanya satu jam dalam sepekan, seakan-akan hidup di akhirat itu sebentar dan singkat. Padahal apa? Zaman fitnah. Atau bisa gak kadang-kadang menyadari, kalau saya dan antum hari ini sudah menyadari betapa beratnya hari ini kita hidup gitu ya, kadang-kadang kita melakukan apa dituduhnya apa, melakukan apa dituduhnya apa, dan kita sudah betul-betul berat ketika kita ingin menjelaskan yang hak dan yang batil, kita bisa bayangkan 20 tahun lagi ketika anak-anak kita nanti gede dan kita tua dan kita tinggal menunggu ajal kita datang, lah anak kita seberat apa ikhwan fitnahnya itu. Karena kemudian fitnah ini samar-samarnya nanti puncaknya itu di mana? Dajjal. Makanya Dajjal itu kemudian betul-betul fitnah yang paling besar, tidaklah setiap para nabi yang diutus kecuali mereka semuanya memperingatkan tentang Dajjal. Dan ingat loh, tidak semua orang itu bisa ngerti tentang Dajjal, karena nabi memberikan pembatas itu. Ada demarkasinya, nabi itu mengatakan apa? La yaqrauhu illa mu'minun. Dajjal itu ada tulisan kafa'ra di keningnya. Dan kemudian Nabi mengatakan tidak semua orang itu mampu membaca tulisan kafaro kecuali dia betul-betul beriman. Kalau tidak beriman, dia mengatakan itu bukan kafaro. Ada ibu-ibu ngomong, nak itu dajjal, nak kafaro, kafir. Anaknya ngomong, enggak ibu, itu huruf Korea. Coba. Bisa enggak itu terjadi? Ya bisa banget, itu huruf Korea. Ibu sih berlebihan, paranoid orangnya. Dikit-dikit dajjal, dikit-dikit dajjal. Padahal kita mengatakan itu dajjal, enggak Kak Fakro. Itu Korea, Bu. Itu diidentik, diputer-puter. Kenapa? Karena kalau dia enggak beriman, ya dia bisa baca. Nabi mengatakan, la yaqrauhu illa mu'minun. Kamu itu tidak bisa membaca tulisan Kak Fakro itu yang ada di keningnya Dajjal kalau kamu tidak beriman. Kalau betul-betul tidak imannya bersih, tidak kecampur dengan syirik, tidak kecampur dengan kufur, nah baru bisa membaca itu. Lah kalau tercampur dengan syirik dan kufur, wallahi kata Nabi, tidak bisa membaca tulisan Kak Fakro itu. Makanya kalau belajar akidah tidak sempurna kita dalam kehidupan, hanya belajar tentang masalah ibadah harian, tapi kita lupa tentang akidah, apa yang disampaikan Rasul bisa nimpa kepada kita dan keturunan kita. Tulisan kafaro tidak bisa kita baca kafaro. Dan itu kita khawatir. Yang kita khawatirkan kan anak kan? Kita semuanya jadi calon bapak. Antum anak kan? Nanti kemudian anak-anak antum lahir. Loh, apakah kita nggak sedih? Kemudian kita nal kafaro, dia kemudian tidak tahu itu dajjal, tapi tidak ngerti itu dajjal. Hari ini makanya masya Allah samar-samar semuanya. Dan itu ditambah lagi bahwasanya hari ini media itu melakukan sihir bayan. Antum tahu sihir bayan? Sihir yang kemudian dilakukan bukan tukang dukun. Karena sihir itu bukan semuanya ada tukang dukun. Memang sihir itu ada tukang dukun. Tapi ada yang namanya sihir bayan. Sihir bayan itu sihir yang dilakukan orang yang berada di atas kebatilan. Dari orang munafik dan orang kafir. Merubah-rubah itu. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Itu sihir bayan. Semakin samar-samar itu mengenali parameter yang hak dengan yang batil itu semakin rusak. Susah muter-muter aja dia. Kenapa? Sihir bayan ikut mendominasi dompleng, gaji penumpang gelapnya. Dan yang hak jadi batil, batil jadi hak. Mengatakan kafir sekarang tuh bingung kan gitu kan? Kafir itu apa ya? Bingung. Karena banyak orang kafir ketika disebut kafir. Padahal kita disebut domba yang tersesat aja gak marah kan? Kan itu akidah mereka. Sebagaimana itu akidah kita. Bukan berarti kalau kita mengatakan kafir kita kemudian kasar, kan gak boleh kan? Selama mereka tidak memusuhi Allah dan Rasulnya, kita wajib untuk menghormati atau tidak? Menghormati. Antum punya daging korban, bagi kalau sifatnya bisa untuk memberikan bagaimana kelembutan hatinya. Akhlak tetap dikedepankan kepada orang kafir selama kemudian mereka tidak memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan sihir bayan ini masya Allah, makanya fitnah ini semakin tebal, samar-samar gitu. Ditambah sihir bayan bertebaran di mana-mana. Sekarang lihat ikhwan, tulisan-tulisan, narasi-narasi, iklan-iklan. Bahkan saya baru tahu dari istri saya itu, ternyata sampai iklan saja itu dipasang sihirnya. Pemilihan not baloknya supaya kemudian terekam di bawah alam sadar. Makanya sampai ada iklan yang sampai lama itu ada insir sihirnya. Semuanya itu terjadi hari ini kan. Sampai sihir bayan media merubah yang hak jadi batil. Kita dosa-dosa besar dianggap dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil dianggap tidak dosa. Sampai kita hari ini dirubah. Mengenali dosa besar itu tidak lagi menjijikkan, dirubah nama-namanya.
Ya kan gitu, zina tidak disebut dengan zina. Kalau disebut zina kan, kita kan bulu kuduk kita berdiri, disebutnya apa? Disebutnya itu ML. Homo tidak disebut homo, disebutnya apa? Kaum pelangi, LGBT, alah, bumbreng, udah. Lamaan pelangi, LGBT, bagusan. Nama saya aja cuma Marmita, itu LGBT, kaum pelangi, ya kelamaan, bumbreng, sudah jelas. Ya kan? WTS tidak disebutnya WTS, disebutnya apa? Wanita kupu-kupu malam. Masya Allah. Laki-laki yang membiarkan istrinya pakai pakaian tidur makan di mana-mana kelihatan auratnya, inilah laki-laki yang toleransi dan penuh dengan pengertian. Masya Allah, disebutnya dayus dalam Islam. Kenapa semua itu jadi berubah? Ya karena tadi sihir bayan itu. Akhirnya apa? Mengenali yang hak dengan yang batil itu susah. Sampai hari ini sedihnya saya untuk mengatakan ini kafir dan tidak kafir sama orang yang jelas-jelas tidak beriman sama Rasul. Bingung orang itu. Jangan dikatakan kafir lah, non muslim. Lu non muslim itu kan berarti kafir dalam Islam. Dan itu bukan sifatnya untuk kemudian merendahkan, tapi sifatnya untuk menjelaskan statusnya kamu itu kafir. Kalau kamu tidak ingin disebut kafir, ayo masuk Islam, syahadat di Masjid Al-Latif. Maka insya Allah kamu disebutnya muslim. Tapi itulah zaman fitnah. Makanya sampai Nabi mensifati zaman fitnah itu sebagaimana malam yang gelap gulita, betul. Itu zaman fitnah. Mana dalilnya zaman fitnah itu kayak malam yang gelap gulita, Ustaz? Dalilnya dalam riwayat Muslim, Rasulullah itu bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita ilailil mudlim, asbaha ar-rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran." Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya zaman fitnah. Zaman fitnah itu kayak malam yang menyelimuti kehidupan. Saking gelapnya zaman itu, orang itu pagi harinya beriman, sore harinya kafir, sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Loh, coba. Nabi tidak mengatakan loh, pagi harinya sunnah, sore harinya syubhat. Sore harinya sunnah, pagi harinya bid'ah. Enggak, Nabi mengatakan dalam dua bentuk kontradiktif. Pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Dia jual kehormatan dirinya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Malam gelap. Jadi kalau kita terang kayak gini, walaupun malamnya pakai lampu pilih, kita ini sebenarnya gelap. Kalau yang namanya gelap, bayangkan diri kita itu berada di rumah kita jam 10 malam, tiba-tiba listrik mati, itulah gelap. Yang biasanya ke kamar mandi setengah menit, jadinya 5 menit. Yang biasanya ke atas cuma 1 menit, jadinya 10 menit. Kenapa? Harus meraba-raba, wong namanya gelap kok. Makanya Masya Allah, hati-hati kalau zaman sekarang, jangan banyak ngomong, ikhwan. Jangan buat status yang sifatnya itu tidak membawa kemaslahatan gitu ya. Yang pendiam aja belum masuk surga, belum tentu masuk surga, apalagi yang banyak ngomong. Ya. Banyak nulis gitu. Hari ini tuh zamannya tuh pingin rebutan jadi mufti. Gak mau sekolah gitu loh. Tukang bangunan pingin jadi mufti. Pemain musik pingin jadi mufti. Gak mau sekolah, gak pernah ngikuti fakultas syariah. Buka kitab dulu baca, gak mau. Komentar terus, akhirnya apa? Keadaan tambah susah dan membingungkan gitu loh. Sampai akhirnya apa? Sampai kita bingung gitu. Makanya disebut dengan zaman fitnah. Makanya berilmu merupakan salah satu perkara yang besar. Itu yang pertama, disebutnya zaman fitnah. Yang kedua, kenapa disebut dengan zaman fitnah? Yaitu karena ada banyaknya perselisihan. Dan susahnya hati kaum beriman itu bersatu. Makanya kemudian disebut dengan fitnah. Mana dalilnya? Dalilnya sebagaimana surat At-Taubah ayat ke-47. La kharaju fikum mazatukum illa khabala. Walaudhu khilalakum yabghunakumul fitnah. Maka kemudian Allah berfirman pada surat At-Taubah 47. Jika mereka itu berangkat bersama-sama dengan kalian, artinya orang munafik ini, mereka itu tidak menambah apapun kecuali kerusakan. Dan tentunya mereka akan bergegas maju ke celah-celah barisan kalian untuk mengadakan perselisihan. Yabghunakumul fitnah. Lah fitnah di situ para ulama mengatakan apa? Perselisihan. Makanya hari ini perselisihan begitu gampangnya, Ikhwan. Ya salah satunya karena apa? Banyak orang yang harusnya tidak usah ikut bicara. Lau sakatal jahil. Kalaulah orang yang bodoh diem, tidak buat status, diem saja. Mungkin perselisihan itu mungkin gampang diuraikan. Tapi hari ini, Masya Allah, perselisihan itu banyak, Ikhwan.
Makanya komitmen kita kalau zaman fitnah itu, ya komitmennya kita harus saling mencintai betul itu. Kalaupun perselisihan, disikapi dengan cara yang baik. Ustadz, perbedaan para ulama itu ada? Ada. Tapi kalau perbedaan tidak disikapi dengan benar, akhirnya jadi perselisihan. Padahal perbedaan di antara para ulama ada atau tidak? Adalah, pasti ada. Nanti malam kita bahas itu. Perbedaan para ulama itu pasti ada. Dan kita bukannya menafikan diri dari perbedaan itu. Tidak bisa kita nafikan, ikhwan. Imam Malik aja tidak bisa menafikan perbedaan kok. Ketika kitabnya Imam Muwatta' itu mau dijadikan menjadi sandaran kitab satu-satunya tunggal dalam khalifah, beliau mengatakan tidak bisa. Setiap para sahabat sudah berpecah di mana-mana, dan kita pasti membuat, sudah mereka membawa pendapatnya masing-masing. Tidak bisa, perbedaan itu pasti ada. Tapi perbedaan itu kalau kita sikapi dengan cara yang ma'ruf, tidak membuat perselisihan. Tapi kalau perbedaan tidak disikapi dengan ma'ruf, itulah terjadinya perselisihan, ikhwan. Dan itulah yang kita khawatirkan, perselisihan itu. Dan itulah konteksnya identik dengan zaman fitnah. Kenapa disebut zaman fitnah? Perselisihan itu banyak. Beda nggak antara perbedaan dengan perselisihan? Beda. Saya mungkin dengan Ustadz Bakhtiar Nasir mungkin ada beda. Anastad dengan AAG mungkin ada berbeda. Tapi saya berselisih dengan mereka dan ingin bermusuhan dengan mereka? Enggak. Mungkin satu dua pendapat mungkin beda. Ya iya wajarlah. Sesuai dengan dalil yang sampai kepada kita masing-masing kok. Tapi apakah kemudian kita harus berselisih? Enggak harus. Karena sesuai dengan tingkat komitmen kita untuk mencintai. Makanya perselisihan itu ada. Disebabkan karena kita tidak paham perbedaan. Dan itulah zaman fitnah. Perselisihan di mana-mana. Begitu gampangnya orang itu bermusuhan. Hanya karena tanda seru bisa bermusuhan. Dan gitu. Saya tuh pernah menginslah ada ustadz muda di pondok. Duanya bertengkar. Hanya gara-gara masalahnya sederhana. Yang satu SMS. Tolong ambilkan buku laporan ustadz. Dikasih tanda seru 4. Yang nerima, tidak terima. Sok merintah-merintah pakai tanda seru gini. Padahal yang ngirimkan tidak bermaksud untuk ngasih perintah. Maksudnya kan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat seru itu memerintah. Artinya meminta bantuan. Itu bisa bertengkar. Loh, kayak gitu. Makanya zaman ini, Masya Allah, bisa jadi sedikit-sedikit terjadi perselisihan. Ditambah lagi dengan fitnah sosial media. Sudah, akhirnya menganga itu. Dan perselisihan itu di mana-mana. Padahal kita paham, perbedaan itu pasti ada, ikhwan. Ya, nanti malam kita bahas itu perbedaan. Mau perbedaan orang Sunda dengan orang Jawa aja ada banyak kan? Sama, kalau orang Jawa dengan Sunda aja beda, apalagi dalam masalah agama itu ada perbedaan. Orang Sunda kalau nyajikan teh, manis atau tidak manis? Pahit atau manis? Tawar. Kalau orang Sunda, kalau orang Sunda, pahit, tawar. Kalau orang Jawa, manis. Nah, kalau nggak dipahami dengan baik, ya di sini bermusuhan. Orang Jawa ketika datang orang Sunda, mikirnya apa? Pelit. Sok teh aja tawar itu. Apa sih mahalnya seharga sesendok itu? Bukan masalah harga sendok gulanya. Memang tradisinya mereka gitu. Lah giliran orang Sunda ke orang Jawa juga sama. Punya gula aja pamer-pamer, bukan pamer-pamer. Memang guleng tehnya itu manis, walaupun ini bukan teh, ini juga air putih. Tapi di situ kita paham, perbedaan itu pasti ada. Makanya perselisihan itu nanti kemudian ada. Makanya hari ini perselisihan di mana-mana. Nanti kita pahami ya, apakah sunnah itu berarti tidak berbeda? Kata siapa sih sunnah itu tidak pasti harus berbeda? Kalau gitu Muawiyah dengan Ali pasti salah satunya keluar dari sunnah itu. Padahal kemudian mereka, dua-duanya sahabat besar, kita mencintai dua-duanya. Ketika mereka berperang, tidak ada itu salah satu di antara mereka mengeluarkan dari sunnah. Muawiyah itu tidak sunnah. Sama sahabat Muawiyah mengatakan, Ali itu tidak sunnah. Tidak ada itu. Walaupun mereka berperang, mereka tetap mengakui bahwa dua-duanya itu berada di atas kebenaran. Cuma istihadnya. Dan istihad sahabat itu kalau salah dapat satu, kalau benar dapat dua. Itu panjang, kapan kita bahas. Tapi yang kedua, disebutnya zaman fitnah itu apa? Disebutnya zaman fitnah karena banyaknya perselisihan pendapat. Yang ketiga, disebutnya kemudian fitnah, yaitu yang ketiga, karena banyaknya kesyirikan dan kekufuran. Yang ketiga, disebutnya zaman fitnah itu karena sesungguhnya banyaknya kesyirikan dan banyaknya kekufuran. Mana dalilnya Ustadz?
Dalilnya sebagaimana surat Al-Baqarah 193. Allah itu menyampaikan waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah orang-orang kafir dan orang musyrik supaya tidak terjadi fitnah. Lah fitnah itu para ulama mengatakan syirik dan kufur, itu yang disebut dengan fitnah. Makanya hari ini syirik itu merambah dalam kehidupan kita, menyerang dalam denyut-denyut kehidupan kita, itu kesyirikan. Bahkan jujur ikhwan, bahkan kalau antum tahu ya, syirik itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah diisyaratkan oleh Nabi. Nabi itu mengisyaratkan wa ma antum fi syirki illa ka sya'ratil baydha fi jildi sawril aswadi, rawahu Muslim. Bahkan Nabi itu mengatakan perumpamaan umatku yang jatuh dalam kesyirikan sebagaimana domba yang berwarna hitam legam. Jadi kalau antum lihat domba hitam legam dari moncongnya sampai ekornya, kemudian ada garis tembolong-tembolong putih, maka garis tembolong-tembolong putih itu kata Nabi itu umatku yang selamat dari kesyirikan. Adapun hitamnya domba itu dari ujung moncongnya sampai ekornya, itu gambarkan umatku yang jatuh dalam kesyirikan. Dan hari ini kesyirikan itu menambah kemana-mana. Kalau antum tidak percaya, antum tahu sampai handphone kita aja nyimpan program kesyirikan kalau kita tidak sadari. Antum ketik aja Play Store itu, dukun paranormal, keluar itu Play Store itu program-programnya paranormal. Tidak usah diketik ya, cukup saya aja. Antum ketik aja paranormal, keluar semua itu. Lalu sampai syirik aja kita punya ini. Syirik aja kadang-kadang kita tidak sadari, secara tidak sadar ada di handphone kita kalau kita ketik keluar. Makanya kesyirikan dan kekufuran itu merambah di mana-mana. Makanya orang itu harus paham syirik itu apa, kufur itu apa, supaya ngerti. Dan di antara masalah lemahnya umat hari ini adalah akses mereka untuk mendapatkan ilmu tentang masalah akidah dan tauhid. Pertama, kita memang belum mendapati ada seorang ustadz yang betul-betul mumpuni untuk menjelaskan akidah sesuai dengan proporsinya, yaitu betul-betul siap dengan konsekuensinya, tidak mau melampaui batas, tidak kemudian tidak ngurangin. Tapi akidah itu penting sekali. Dengan itulah kita paham tentang syirik. Dan syirik itu bukan nyembah kepada batu, itu salah. Syirik itu antaj ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu hakikatnya adalah kamu mendatangkan tandingan bagi Allah padahal Allah itu yang menciptakan kamu, itu syirik. Dan hati-hati sama syirik. Karena syirik itu masya Allah, kesyirikan itu apabila sudah merambah kepada amal, sebanyak apapun amal kita tidak ada sisanya di hadapan Allah kalau orang itu sudah melakukan kesyirikan. Masya Allah syirik itu. Kenapa kok gitu Ustaz? Karena sesungguhnya syirik itu betul-betul amalan yang betul-betul dibenci oleh Allah, karena sesungguhnya Allah itu maha pencemburu. Antum harus paham ikhwan dan akhwat, sesungguhnya Allah itu maha pencemburu. Maka saking besarnya rasa cemburu yang Allah miliki, Allah tidak berkenan kalau kita selaku makhluknya mendatangkan tandingan bagi Allah. Makanya tidak main-main, syirik itu dibakar oleh Allah semua amal kita walaupun sebanyak apapun. Dan banyak orang yang tidak paham syirik hari ini itu disebabkan karena kebodohan, belum sampainya mereka kepada ilmu, ataupun ketika mereka mendapatkan asupan ilmu yang tidak benar tentang masalah akidah sampai terjerumus kepada kesyirikan. Syirik itu dalam empat perkara: syirik dalam doa, syirik dalam niat, syirik dalam masalah cinta, dan syirik dalam masalah taat. Antum berdoa kepada Allah dan selain Allah, syirik. Antum punya niat Allah dan selain Allah dari urusan dunia, syirik. Antum taat kepada Allah dan taat kepada makhluk lebih besar kepada makhluk daripada kepada Allah, syirik. Antum kemudian cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk porsinya sama, syirik. Dan itulah yang kita khawatirkan, kesyirikan itu merambah dalam kehidupan kita sampai hari ini disebut dengan zaman fitnah. Karena apa? Banyaknya kesyirikan dan kekufuran. Makanya inilah yang menjadikan kita berdoa terus supaya kita dihindarkan dari berbagai macam kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wasyirki. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran dan syirik. Dan ikhwan afwan, mungkin saya merasakannya, saya bagi sama untuk kadang-kadang kita itu merasa menepuk dada, insya Allah kita tidak termasuk orang yang syirik, kan gitu. Padahal kita siapa yang menjamin ikhwan? Makanya minta perlindungan kepada Allah lebih tepat daripada kita terlalu merasa besar. Kita jangan terlalu memberikan tazkiyah rekomendasi kepada diri sendiri itu terlalu besar. Kalau kita sudah terlalu membesarkan diri kita dengan rekomendasi itu, kita khawatir akhirnya kita lemah dalam berdoa. Tapi kalau kita merasa ya Allah saya khawatir takut dalam syirik, makanya kita berdoa. Makanya itulah yang menjadikan kita hari ini kesyirikan dan kekufuran itu masya Allah, dia itu kemudian banyak. Makanya karena kebodohan merajalela akhirnya menyebabkan banyak orang yang tidak sadar terperosok di dalam masalah kesyirikan tanpa dia sadari.
Itu yang ke berapa itu? Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat yang kita jelaskan yaitu adalah yang keempat itu cobaan dan ujiannya berat. Jadi orang-orang yang kemudian hidup pada zaman fitnah itu, kenapa disebut dengan zaman fitnah? Disebutnya pada zaman fitnah karena cobaan dan ujian itu berat. Makanya sampai kita mendapati hari ini ujian kita dan cobaan kita itu berat luar biasa. Orang yang ingin beriman itu tidak mudah. Sebagaimana generasi yang pertama itu mereka tidak mudah beriman. Makanya Allah itu menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas ayutroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu akan dibiarkan untuk mengatakan beriman padahal mereka itu belum diuji? Makanya kata fitnah itu identik dengan ujian dan cobaan. Makanya kita mendapati banyak ujian ketika kita ingin beriman kepada Allah dengan benar, bertobat jadi tidak gampang. Kadang-kadang ada orang yang bertobat, tapi setelah dia merintis jalan tobatnya, tidak semudah dia sebelum dia bertobat. Banyak orang yang tidak kuat ketika dia sudah bertobat, gugur satu, gugur dua. Saya sampaikan gini, ikhwan. Kalau kita mendapati orang yang sudah bertobat, komitmennya untuk hijrah, tiba-tiba dia ingin balik lagi, atau tiba-tiba dia balik lagi ke titik maksiatnya sebelum dia bertobat, tolong ikhwan, jangan kemudian dihujat dia. Karena apa? Karena yang kita harus pahami, saya dan antum bukan jaksa penuntut umum bagi kehidupan hidayah bagi orang lain. Tapi yang diperlukan mereka itu apa? Yaitu adalah doa dari kita. Karena apa? Kalaupun mereka melakukan dosa, sesungguhnya kalau mereka nanti bertaubat, sesungguhnya mereka tetap akan diterima taubatnya. Kecuali, kalau mereka sembari melakukan kemaksiatan kembali, sembari dia meremehkan aturan Allah, maaf ya, aturan Allah tidak bisa diremehkan. Dan kalau ada orang yang marah karena aturan Allah, antum harus pahami, marah itu dua, marah karena nafsu dan marah karena Allah. Ya, karena apa? Marah karena Allah itu marah karena syariatnya yang dilecehkan. Misalkan ada orang ngomong, saya tidak butuh agama kok, lo tidak bisa kayak gitu. Itu namanya sudah melecehkan tentang Islam yang Allah turunkan dalam kehidupan. Dan kalau yang mengatakan itu mungkin anak SD atau orang yang tamatan SD mungkin bisa maklumi. Tapi kalau yang mengatakan itu mengatakan saya sudah kemudian berpikir panjang, berarti dia bukan orang yang bodoh, berarti orang yang mikir. Kalau sudah menyangkut tentang aturan Allah dilecehkan, maaf. Ya jangan kita salahkan kalau ada orang yang marah. Marahnya apa? Marah karena Allah. Karena kalau ada orang yang tidak mau marah karena Allah, maka justru dia menjadi orang yang tercela di hadapan Allah. Contohnya kalau antum kemudian bersama istri antum tiba-tiba dicolek sama laki-laki lain pipinya. Antum marah atau tidak marah kalau menjadi seorang suami? Marahlah. Ngapain antum colek-colek? Antum akan mengatakan, oh tidak apa-apa, colek lagi yang kiri. Tidak bisa lah, itu namanya suami istrinya akan ngomong, kamu itu cinta sama aku enggak sih bang? Gitu, dia akan ninggalin. Udahlah kamu, cari saja yang lain. Cinta itu melahirkan rasa marah. Marahnya bukan karena nafsu, marahnya karena Allah. Saya ingin menyampaikan ini supaya kita mampu mendudukkan segala masalah. Kalau ada orang yang kemudian dia melakukan kemaksiatan lagi, terus kemudian dia mengaku, ya karena saya memang masih ngikutin ini, lemah saya, dan enggak apa-apa. Kita doakan ikhwan, jangan dihujat, karena kita tidak pernah menjadi jaksa penuntut umum bagi kehidupan hidayah orang lain. Tapi kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan kembali, tapi setelah melakukan kemaksiatan kembali, dia mengadakan pembelaan diri, sembari dia melecehkan Allah dan agamanya, maaf, urusannya bukan lagi ketika dia melakukan dosa, urusannya adalah ketika dia sudah melecehkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah itu beda. Kalau misalkan ada orang, kemudian saya pakai jilbab. Contoh kalau ada orang asalnya pakai jilbab, kemudian dia melepaskan jilbabnya, kemudian dia ngomong saya tidak kuat karena belum siap iman saya. Tidak apa-apa, jangan dihujat orang kayak gitu. Dirangkul dalam doa. Semoga kemudian dia akan balik lagi dalam pangkuan iman. Tapi kalau kemudian ada orang asalnya pakai jilbab, kemudian lepas pakai jilbab, tapi sembari meremehkan. Maaf. Kalau ada orang yang marah itu, tolong dimaklumin. Karena marahnya beliau bukan karena nafsu, tapi marahnya itu karena Allah. Karena kalau ngelihat, alasannya harus dipahami betul. Lah, kok bisa ke situ ya? Kembali ke sini.
Saya mau coba menjelaskan. Karena kalau enggak kita dini namanya fitnah zaman hari ini, orang dini mana-mana. Makanya kemudian disitulah kita paham disebutnya cobaan itu merupakan identik dengan zaman fitnah. Kenapa? Karena cobaan dan ujiannya banyak. Makanya orang yang kemudian mereka ketika mendapatkan fitnah, maka cobaannya berat. Antum pengen benar, susah, kan gitu. Bagaimana orang hari ini ketika memakai hijab syar'i, ketika pakai cadar, datang ke mall, dicurigai seakan-akan mencuri, padahal dia gak ngerti berapa banyak orang yang bercadar itu malah kemudian berkemampuan lebih, tapi dicurigai orang ketika ini, dicurigai macam-macam, itulah cobaan pada zaman fitnah. Kenapa disebut zaman fitnah? Cobaannya berat. Kenapa sih orang yang beriman itu cobaannya berat, Ustaz? Lu, supaya anak dan antum gak kerasan hidup di dunia, supaya ketika mati gak takut ketemu dengan Allah dan Rasulnya. Coba kalau orang yang beriman gak pernah diuji, malah akhirnya apa? Terlalu nyaman hidup di dunia. Akhirnya kalau sudah nyaman di dunia, akhirnya wahan, takut dunia, takut mati, dan cinta dunia. Makanya terus paham, kenapa ya orang yang beriman itu diuji terus, sampai pada zaman fitnah itu diuji lagi, karena sesungguhnya Allah ingin supaya tidak kerasa di tempat safarnya. Coba kalau antum safar, tidak kerasan, karena kemudian banyak ujian yang antum dapati, pasti antum cepat-cepat ingin pulang. Misalkan saya tidak enak di Bandung, saya ingin cepat-cepat balik ke Bekasi. Coba kalau saya nyaman di Bandung, lama-lama akhirnya enak juga ya tinggal di Bandung. Kan gitu akhirnya. Tapi kalau saya tidak nyaman di Bandung, akhirnya saya ingin cepat pulang ke Bekasi. Sama, kampung saya dan kampung antum itu akhirat. Dibuatnya oleh Allah ketika kita mampir di dunia dengan banyak cobaan. Kenapa? Supaya anak dan antum tidak kerasan. Supaya antum dan saya tidak takut sama mati dan tidak takut kepada kematian. Supaya kita mencintai kematian lebih besar daripada mencintai kehidupan. Kenapa? Karena kematian itu merupakan tempat kita bertemu dengan amal soleh kita. Disitulah kita paham, jadi ada zaman fitnah itu 4 yang kemudian kita harus pahami. Masih ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi kita gak terangkan karena yang betul-betul sesuai yang sedang kita rasakan itu 4 ini. Setelah kita kemudian mengetahui zaman fitnah semacam ini, ada tambahan lagi dari para ulama, yaitu adalah bagaimana zaman fitnah itu, yaitu adalah hari ini disebutnya zaman fitnah itu karena berkuasanya orang kafir dalam kehidupan kita. Jadi kemudian akhirnya menjadi fitnah terbesar, yaitu berkuasanya orang kafir dalam kehidupan. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan pada zaman fitnah ini? Ini yang penting. Maka kemudian ada beberapa hal yang kita harus pahami. Kalau kita sudah mengerti bahwasanya kita berada pada zaman fitnah, dan kita tahu bahwasanya hari ini kita berhadapan pada zaman fitnah, hal-hal yang harusnya kita pahami, yang harusnya kita rumuskan, dan harusnya kita lakukan dalam skala prioritas kita itu banyak. Kita akan menyebutkan beberapa poin yang menjadi perhatian besar kita supaya kita tahu menempatkan diri kita. Yang pertama adalah ketika kita berada pada zaman fitnah di tengah berbagai macam cobaan dan ujian, ketika kita mendapati samar-samarnya antara hak dengan yang batil, banyaknya kesyirikan dan kekufuran, dan banyaknya perselisihan yang kita jumpai dan kita temukan, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menjaga diri kita dan menjaga hubungan kita dengan Allah. Ini yang penting pertama, di antara yang penting-penting yang lainnya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan menjaga muamalah kita dan interaksi kita dan hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena itulah sebab Allah itu akan menolong kita. Ikhwan, ana dan antum itu rapuh dan lemah. Makanya kalau kita tahu bahwasanya diri kita rapuh dan lemah, jangan pernah mengandalkan bahwasanya kita bisa selamat pada zaman fitnah kecuali pertolongan dari Allah. Afwan ya, kita ini ketawa dan menangis saja Allah yang mengatur. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah itu yang menjadikan kamu itu menang, tertawa, dan yang menjadikan kamu tertawa itu Allah. Antum tahu ikhwan, saking lemahnya diri kita, ketawanya kita dan menangisnya kita itu Allah yang menjadikan. Makanya kita itu kalau ditanya kapan ketawa, kita tidak bisa jawab. Kapan nangis, kita aja tidak bisa jawab. Insya Allah nanti jam 5 saya akan nangis, Ustaz. Dada. Tahu-tahu jam 5 enggak nangis juga enggak, sedih juga enggak, datar, flat itu mukanya. Kadang-kadang kita tidak tahu kapan kita menangis, kapan kita ketawa. Tiba-tiba kita duduk melihat sesuatu ketawa terbahak-bahak.
Di situ ayat itu dalam surat An-Najm menegaskan kepada kita betapa rapuhnya diri kita, sampai urusan ketawa dan urusan kita menangis pun itu pun menjadi Allah yang kemudian membuat itu. Sampai kita aja tidak bisa menguasain hati kan? Hati itu yang menggenggam siapa? Allah. Sampai kita jatuh cinta, seneng, nggak seneng sama orang itu, kita tidak bisa menguasai. Makanya antum kadang-kadang lihat orang baru salaman sebentar, kemudian antum merasa cocok, seakan-akan teman lama yang sudah lama tidak ketemu, kadang-kadang baru ketemu sama orang, pinginnya langsung pergi dari dia karena tidak nyaman. Terus sampai ngontrol hati kita aja tidak mampu. Kalau saya dan antum tidak mampu ngontrol hati, makanya sampai hati dinamakan kolbun kan? Kolbun itu apa? Lisurati inkilabiha. Dinamakan hati itu kolbun karena cepat berputar-putar. Jadi kalau antum naruh potongan-potongan kertas di depan kipas angin, kemudian anginnya berputar kemana-mana, itu namanya kolbun. Itulah yang namanya hati kita. Kalau kita serapuh itu, maka kita harus paham. Mintalah sama Allah buka pintu langit supaya Allah itu menolong kita. Dan cara Allah itu menolong kita itu apa? Yaitu dengan kita menjaga Allah, maka Allah pun akan menjaga kita. Belajarlah dari kisahnya Nabi Yunus. Dalam kisahnya Nabi Yunus ada sebuah pelajaran yang menghidupkan hati dan jiwa dan memupuk rasa optimisme yang besar. Yaitu adalah Nabi Yunus ketika disampaikan oleh Allah di dalam surat As-Saffat. Falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Yunus itu kata Allah, falaula, kalau Yunus itu bukan termasuk orang yang bertasbih kepadaku, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kami akan biarkan Yunus itu di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat nanti datang. Suf. Jadi kalau Yunus itu bukan nabi yang senantiasa berzikir sama Allah, ketika diterkam ikan paus, Allah biarkan Yunus itu dalam gelapnya perut ikan paus sampai hari kiamat nanti terjadi. Tapi kenapa Allah mewahyukan kepada ikan supaya ikan itu minggir dan memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya dalam keadaan hidup-hidup Yunus itu? Karena Allah itu mendapati Yunus itu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah di waktu lapang. Allah hadir kepadanya di waktu sempit. Kisah itu sudah terjadi ribuan tahun ikhwan, tapi menjadi pegangan buat kita. Perkara untuk menjaga kita, bukan kita, ilmu kita yang bisa menjaga hubungan kita dengan Allah. Tapi yang bisa menjadikan kita terjaga itu karena pertolongan Allah. Karena bisa jadi karena ada orang yang kuat, betul ilmunya mungkin. Tapi kalau bukan karena Allah, maka dia berantakan. Bal'am bin Bawra, orang yang dulunya beriman, tapi akhirnya jadi murtad. Ubaidillah bin Jahsy, sahabat Nabi, bahkan menikah dengan Ummu Habibah, tapi jadinya murtad. Kalau zaman Bal'am bin Bawra, zaman Nabi Musa, Rasulullah pada zaman Ubaidillah bin Jahsy, bisa jadi orang tidak kuat menghadapi ujian dan cobaan yang menimpa kepada mereka, apalagi cuma kita yang hari ini hidup pada zaman fitnah. Laki-laki akhir zaman yang penuh dengan kekurangan dan wanita lah ketika kita berada pada zaman ini. Jaga hubungan Allah, maka Allah itu yang akan menjaga kita. Ya, jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami, betul? Menjaga hubungan Allah itu gimana? Ya tadi, zikir paginya dijaga, kemudian sholat tahajudnya dijaga, ibadah-ibadah sunnahnya jangan ada yang diremehkan. Jangan suka meremehkan ibadah sunnah sekecil apapun, karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu di antara ibadah sunnah yang kita lakukan manakah yang akan membuka pintu surga untuk kita. Ya, bisa jadi kita ngeremehin satu ibadah, tapi justru menyelamatkan dalam kehidupan kelak di akhiratnya. Banyak belajarlah dari kisahnya Bilal. Bilal itu adalah muadzinnya Nabi, orang yang hijrah bersama Rasul, orang yang pernah ditandih batu oleh Umayyah bin Khalaf, orang yang luar biasa ketika beriman, sahabat pertama kali dari kalangan budak yang beriman. Tapi perhatikan Bilal ketika masuk Islam, ketika didengarkan suara derap langkah kakinya, terompahnya di surga. Ternyata Bilal mengatakan apa? Ya Rasulullah, aku tidak melakukan apa-apa. Ketika Nabi mengatakan, kenapa terdengar suara derap terompah kakimu di surga? Tapi Bilal menyebutkan, tidaklah aku berhadas kecuali aku wudu, dan tidaklah aku berwudu kecuali salat dua rakaat. Itulah yang menjadikan terompahnya Bilal itu terdengar di surga. Lebih dahulu daripada amal-amal berat yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi disitulah kita paham, jangan remehin amal. Al-jannatu akrabu ila ahadi minkum min syiraki naklikum. Sesungguhnya Rasulullah mengatakan, surga itu lebih dekat daripada tali sandal kamu. Artinya apa? Kita tidak pernah tahu di antara amal yang kita lakukan itu mana yang akan membukakan pintu surga. Dan itulah yang bisa jadi menjaga kita dan hubungan kita. Jadi kalau ada orang ketika zaman fitnah kemudian ngeremehin zikir, alah enggak usah sholat tahajud, zaman dajjal mau muncul, justru malah bahaya. Karena apa?
karena sesungguhnya itu merupakan satu anak tangga yang bisa menyelamatkan dia. Kalau dia menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Makanya ibadah sunnahnya tetap dijaga. Yang kedua yang harus kita lakukan, yang kedua yang harus kita lakukan adalah memprioritaskan akidah dan tauhid menjadi pembahasan yang harus tuntas kita pahami. Ya, jadi kemudian mempelajari tentang akidah dan tauhid itu harus tuntas kita pelajari. Saya berharapnya moga-moga pemuda-pemuda yang hari ini sudah mulai hijrah, sudah mulai taklim, kemudian sudah mulai kemudian mengambil prioritas-prioritas dia dalam taklim ilmunya. Akidahnya dibahas, taklimnya betul-betul memahami tentang tauhid dulu. Bukan masalah tematik itu tidak penting, tematik tetap perlu sesekali untuk menyegarkan kembali bagaimana nuansa dan atmosfer kita di dalam belajar. Tapi yang penting itu akidah. Kenapa? Paham akidah itu menyelamatkan kita dari fitnahnya Dajjal, salah satunya. Antum tahu? Dajjal itu kelak pada akhir zaman, Rasulullah itu ngabarin. Dajjal itu ketika di akhir zaman, maka Dajjal itu akan muncul. Maka mendatangi dua orang. Yang satu yaitu adalah Arab Badui. Yang kedua adalah seorang pemuda. Arab Badui didatangi, kemudian Dajjal ngomong, "Ana Rabbuka, saya Tuhanmu." Lalu kemudian Arab Badui itu mengatakan, "Kamu bukan Tuhanku, saya Tuhanmu." Enggak, kamu bukan Tuhanku. Mana buktinya kalau kamu adalah Tuhanku? Kamu pengen bukti apa? Hidupkan orang tuaku yang sudah mati. Oh, kecil itu. Kemudian Dajjal memerintahkan kepada jin masuk ke kuburan orang tua Arab Badui, menyerupai wajahnya dengan wajah orang tua Arab Badui itu. Keluar mereka dari kuburan seakan-akan hidup. Padahal itu hanyalah perwujudan dari jin yang menyerupai wajahnya dengan wajah orang tua Arab Badui. Kemudian orang tua Arab Badui itu ngomong sama Arab Badui, "Nah, ini Tuhanmu, berimanlah kamu kepadanya." Langsung Arab Badui beriman kepada Dajjal, mendapatkan surganya Dajjal, tetapi hakikatnya mendapatkan nerakanya Allah. Padahal dia ahli ibadah. Ahli ibadah ini, ahli ibadah itu belum tentu selamat dari fitnah. Kemudian yang kedua, kemudian Dajjal mendatangi, yaitu adalah seorang pemuda. Seorang pemuda yang didatangi oleh Dajjal adalah seorang pemuda yang masya Allah, dia seorang pemuda yang betul-betul paham tentang ilmu. Ketika Dajjal itu mengatakan kepadanya, "Saya ini adalah Dajjal," maka pemuda ini mengatakan, "Tidak, kamu bukan Dajjal, kamu adalah saya adalah Tuhanmu." Pemuda ini mengatakan, "Kamu adalah Dajjal." "Tidak, saya Tuhanmu." Pemuda itu dipotong-potong kecil-kecil, disatukan kembali, dihidupkan lagi. "Saya Tuhanmu." "Enggak, kamu Dajjal." Diambil lagi, dipotong-potong lagi, disatukan kembali. "Saya Tuhanmu." "Enggak, kamu Dajjal." Kemudian akhirnya dibunuh, dia mendapatkan nerakanya Dajjal. Mendapatkan nerakanya Dajjal, tetapi hakikatnya mendapatkan surganya Allah. Disitulah hadis itu memberikan faedah manis. Orang yang paham akidah, lalu berusaha untuk mengamalkannya, sedikit demi sedikit, maka sesungguhnya dialah yang sangat besar kemungkinannya untuk selamat dari berbagai macam fitnah. Makanya berilmu itu faham, harus ngerti. Makanya lihat kan fenomena kemarin ya ikhwan, ada seorang dukun yang diganda, yang kemudian digadang-gadang bisa menggandakan uang kan dari belakang punggungnya, sampai ada salah satu muslimah keluaran dokter luar negeri akhirnya juga menjadi juru bicaranya. Padahal banyak loh yang ikut di padepokannya itu yang melaksanakan puasa Senin Kamis, tahajud, dan mereka sama masih bertahan di padepokan sananya. Ya, ternyata kenapa mereka ahli ibadah? Ahli ibadah itu sesungguhnya belum tentu selamat dari fitnah. Makanya sesungguhnya Rasulullah itu mengatakan, "Saya lebih mencintai ilmu daripada ibadah." Makanya ilmu itu akan menjelaskan kepada kita ini yang hak dengan yang batil, itu akhirnya akan dipahami dengan ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kita lakukan pada zaman fitnah ini apa? Yaitu adalah mengupayakan supaya terjadinya dan terciptanya hati yang saling mencintai karena Allah. Jadi kita mengupayakan persatuan. Ya, kita mengupayakan persatuan. Karena sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ikhwan, saya sampaikan ya. Antum tolong letakkan pulpennya sebentar. Imam Ibnu Taimiyah tentunya kita paham bagaimana perjuangan beliau dan pionirnya dalam sunnah itu, salah satunya Imam Ibnu Taimiyah. Tapi tahukah antum Imam Ibnu Taimiyah itu masya Allah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu kemudian saat itu menghadapi fitnah antara Hanabilah dengan Asy'ariyah.
dan beliau terfitnah oleh seseorang yang namanya Ibnu Makhluf. Sampai kemudian beliau dipenjara. Tapi walaupun beliau menjadi korban fitnah oleh Ibnu Makhluf, tapi antum tahu Imam Ibnu Taimiyah itu pingin sekali ketemu dengan Ibnu Makhluf dan pingin mempersatukan antara Hanabilah atau Hambaliyah dengan Asy'ariyah. Walaupun beliau tegas tetap menyampaikan pokok-pokok sunnah yang kemudian berbeda dengan Asy'ariyah. Tapi yang jelas bahwasanya komitmennya Imam Ibnu Taimiyah itu adalah bagaimana saat itu adalah saling bersatu di antara kaum muslimin. Kenapa? Saat itu menghadapi fitnah yang sangat besar, yaitu adalah fitnah bangsa Tartar. Kenapa Imam Ibnu Taimiyah itu kemudian mau bersama-sama dengan itu? Karena saat itu sadar bahwasanya kondisi zamannya itu kondisi betul-betul sedang genting ketika menghadapi bangsa Tartar. Dan tumpangan bangsa Tartar dalam tahun 666 itu memasuki Baghdad dan betul-betul jadi tragedi besar kemanusiaan dalam Islam. Tanah berubah, sungai berubah menjadi merah karena darah, dan hari berikutnya berubah menjadi hitam karena tinta dari kitab-kitab dan buku yang dibuang di dalam sungai. Makanya manuskrip yang hari ini selamat itu sisa-sisanya. Untuk bisa bayangkan berapa banyak ilmu yang sudah terbuang. Dan komitmennya saat itu Ibnu Taimiyah itu apa? Bersatunya dulu. Ana sering dituduh mengatakan, ini kemudian duduk sama orang-orang yang kemudian gini. Loh, ikhwan, kita hari ini menghadapi fitnah yang besar. Bukan berarti nanti kita mendiamkan yang salah, enggaklah. Tetapi kita tetap mengingatkan yang salah dengan cara yang baik. Tapi komitmen untuk saling mencintai dan terikat hati di antara orang yang beriman itu penting. Kenapa? Terciptanya persatuan itu akan mengakibatkan satu kebaikan besar ketika kita menghadapi fitnah yang besar. Dan fitnah kita hari ini itu adalah fitnah orang kafir dan orang musyrikun. Makanya saya sampaikan ya berkali-kali ikhwan. Orang kafir itu sebenarnya tahu bahwasanya menggantikan mereka itu nanti adalah Islam. Makanya yang dilakukan orang kafir hari ini itu apa? Merusak bunga. Tetapi mereka itu tidak bisa menahan musim semi untuk datang. Kenapa? Karena musim semi itu adalah miliknya Islam dan kaum muslimin. Makanya yang kita lakukan hari ini itu apa? Bagaimana memaksimalkan kebersamaan di antara semua kaum muslimin untuk menghadapi satu pekerjaan yang besar, yaitu adalah pekerjaan menghadapi strategi dan konspirasinya orang kafir dan orang musyrikun. Mana dalilnya Imam Ibnu Taimiyah kayak gitu? Saya bacakan ya. Di dalam fatwanya Imam Ibnu Taimiyah, "Wan nasu ya'lamuna annahu kana bainal Hanabilah wal Asy'ariyah wahsyatun wa munafarah." Orang itu ngerti bahwasanya antara Hanabilah dengan Asy'ariyah itu terjadi perdebatan yang sengit antara Asy'ariyah dengan Hanabilah. Sampai hari ini, ikhwan, sampai hari ini. Tetapi Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa ana kuntu min a'dhamin nasi ta'lu bil muslimin." Tetapi saya adalah orang yang sangat ingin sekali untuk menyatukan hati di antara kaum muslimin. Tuh, Imam Ibnu Taimiyah, dia sudah mengatakan pertama kali terjadi perdebatan sengit antara Hanabilah dengan Asy'ariyah. Tapi saya adalah orang yang paling semangat untuk menyatukan kaum muslimin. Talaban litifaqi kalimatihim, dan terus berusaha untuk kemudian menuntut persamaan kata di antara mereka. Wa tiba'an lima umirna minal iktisam bihablillah, karena saya tahu perintahnya Allah itu berpegang pada talinya Allah. Itu Imam Ibnu Taimiyah itu. Dari Imam Ibnu Taimiyah sampai merumuskan hal yang semacam itu, karena saat itu dia menghadapi satu bangsa yang besar, yaitu yang bengis, yaitu bangsa Tatar, bangsa yang tidak bisa melihat kecuali darah. Dan komitmennya Ibnu Taimiyah itu bersama-sama dengan yang lain, bahkan beliau rela untuk memaafkan Ibnu Makhluf, padahal Ibnu Makhluf itu yang menyebabkan beliau itu dipenjara. Zuf, sampai segitunya. Bukan berarti nanti ketika kita kemudian sudah ingin bersama-sama, bukan berarti mendiamkan yang salah, jangan gitu. Kalau memang itu ada perbedaan, dihormati perbedaan. Kalau memang salah, nanti diluruskan dengan cara yang baik. Tapi kalau dasarnya sudah mencinta, ketika mengingatkan pun dengan cara yang baik. Antum dan saya kalau sudah mencinta, antum kalau ngingetin caranya baik atau tidak baik, akhi? Baik. Antum katakan, Ustaz, ada waktu longgar nggak, saya pengen ngobrol. Tuh, enak ngomongnya. Kenapa? Karena dasarnya sudah mencintai. Ketika kita paham, kita sesama mukmin nih, sudah dipersatukan oleh Allah dan Rasulnya nih. Makanya kalaupun ada yang salah, mengingatkannya pun dengan cara yang baik. Antum lihat saja ikhwan, suami istri itu kalau lagi saling cinta, itu dengan satu kata itu pasangannya paham. Dek, ya mas, tuh kan baru dek doang. Ya. Kenapa? Lagi saling cinta. Mas, oh iya ya, buah-buahnya ketinggalan dek, tuh baru mas doang. Kenapa? Orang itu lagi cinta ikhwan, satu kata itu langsung paham pasangannya.
dan kemudian tidak perlu menaikkan suara. Coba kalau lagi kemudian suami istri lagi bertengkar, ikhwan, masya Allah, hatinya lagi jauh, suara pelan nyampe, tidak nyampe, suara keras saja nggak nyampe kok, sampai suaranya keras melengking-lengking, teriak-teriak itu sampai 20 rumah kedengaran, yang dalam rumah tidak kedengaran. Ayo mas, ulangi lagi ngomong apa tadi, coba kan, nggak kedengaran dia. Padahal sebenarnya dengar, cuma hatinya lagi jauh, gitu aja. Sama lah, kalau kita sesama mukmin saling mencintai, betul fulan kadang salah, fulan itu kadang salah. Ya iya wajar, siapa yang maksum? Emang itu maksum? Emang fulan itu maksum? Yang maksum cuma satu, Rasul. Dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasul. Tapi ketika kita sepakat tidak ada yang maksum di atas muka bumi ini kecuali Rasul, dan itu telah meninggal dunia kemaksuman itu, fahami kalau ada yang salah, cara ngingetinnya itu dengan cara yang baik. Nah kalau ada orang yang ngingetin orang lain dengan cara yang membuat gaduh, ya wajar kalau saya tanya, antum itu dasarnya mencintai atau membenci sih? Kan gitu. Kenapa? Karena kita sepakat hari ini kita menghadapi hal yang lebih besar, ikhwan. Kalau orang-orang kafir itu ngeliatin kita ini, orang Suria, apa, orang-orang Syam dan orang-orang Rohingya yang ngeliatin kita, ikhwan, bertengkar, satu masjid keluar, gak mau tegur sapa, sandal deket-deketan, gak mau kemudian saling menyapa, masya Allah itu. Kemudian orang Rohingya atau orang Suria yang ngeliatin kita akan ngomongnya apa? Tega banget ya kalian, tiap hari kami meneteskan darah, tiap hari kami kehilangan rumah, kehilangan bapak, kehilangan ibu. Tega-teganya kalian itu memikirkan persoalan-persoalan yang semacam itu. Masalah istihad itu masalah yang sifatnya berlabuh kepada dalil. Kalau berlabuh kepada dalil, antum gak bisa memaksakan setiap orang itu sama. Tapi setidaknya antum dan saya harus tahu perintahnya Allah itu menjadikan kita untuk saling mencintai. Makanya ada satu kata-kata dari Syekh bin Baz yang bagus sekali. Beliau itu mengatakan ketika beliau menyampaikan bahwasanya pilihan beliau saat itu adalah sedekap dan tidak lurus. Karena kemudian ada yang sedekap, ada yang lurus kan? Yang lurus kemudian ada dalilnya, yang sedekap ada dalilnya. Dalilnya satu, tapi perbedaannya itu ada dua. Cara memahami dalil itu. Nah, Rasulullah itu kalau rukuk kembali ke posisi awal. Lah posisi awal itu para ulama beda. Ada yang mengatakan posisi awal sedekap, ada yang mengatakan posisi awal itu lurus. Maka ketika beliau menyampaikan, beliau katakan di akhir kitabnya, Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz mengatakan, kalau antum lurus, antum punya dalil. Kalau saya sedekap, saya punya dalil. Tetapi masalah saya lurus atau sedekap ini masalah mustahabbah, masalah sunnah. Adapun mencintai sesama mukmin itu hukumnya adalah wajib. Jangan sampai yang sunnah kemudian kita pertahankan, yang wajib kita tinggalkan. Karena saya dan antum saling mencintai, wajib atau tidak mencintai? Wajib. Selama antum memperlihatkan komitmen kepada iman, kepada Allah dan Rasulnya, dan menghormati para sahabat dan mencintai sahabat, saya diwajibkan untuk mencintai antum, antum diwajibkan mencintai ana. Kalau ngingetin, ngingetin cara yang baik. Dan harus paham di situ ada perbedaan para ulama atau enggak. Lah kalau enggak paham perbedaan, runyam. Makanya Imam Ibnu Taimiyah tadi di Majmu' Fatawa jilid yang ketiga, saya sebutkan halamannya sekalian ya sekali-kali ya. Jilid yang ketiga halaman 227 bagian bawah. Sekali-kali. Insyaallah ya, rahmatullah bagi Ustaz Adi diberikan kemampuan menghafal yang luar biasa. Kalau saya sesekali aja. Juz yang ketiga, halaman 227 bagian bawah. Tengah atau ini, pokoknya bawah ya. Ya. Maka kemudian di situ dikatakan bahwasanya beliau menyampaikan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menyampaikan kayak gitu. Saya tahu, saya ini ada perbedaan antara dengan kalangan Asy'ariyah, tapi karena kita tahu saya itu punya komitmen untuk menyatukan mereka, itu memang demikian. Makanya pernah ditanyakan fatwa-fatwa oleh para ulama-ulama besar, boleh enggak kita kemudian bersama-sama dengan orang yang masih menyimpang sedikit-sedikit ketika kita menghadapi musuh yang lebih besar, contohnya sekulerisme, liberalisme. Para ulama memberikan fatwa, boleh bersamalah dengan mereka, pelan-pelan nanti kalau ada kesalahan diingetin dengan cara yang ma'ruf. Kalau memang itu salah, dipastikan itu salah atau enggak. Kalau masalah ranahnya itu perbedaannya, sudah dihormatin perbedaan itu. Kayak Imam Syafi'i ketika menghormati perbedaannya dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu ketika sholat di Baghdad, sholat subuh, tidak pakai kunut. Padahal Imam Syafi'i itu adalah ulama besar yang kemudian meyakini kunut itu bagian dari sunnahnya sholat subuh. Ketika ditanyakan kepada Imam Syafi'i, kenapa wahai Imam Syafi'i kamu tidak kunut?
Karena saya soalnya di Baghdad menghormati kuburannya Imam Abu Hanifah dan menghormati pengikutnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, ulama salaf atau enggak? Ulama salaf generasi tabi'ut tabi'in min sigari tabi'in itu Imam Syafi'i. Ada yang pernah debat sama, bukan debat dialog lah. Saya tuh enggak ngikutin Imam Syafi'i, saya ngikutin Bukhari. Loh, Imam Syafi'i duluan daripada Imam Bukhari. Yang lebih dekat kepada generasi sahabat itu Imam Syafi'i. Saya enggak ngikutin Imam Syafi'i, saya ngikutin Ustadz. Loh, lebih parah lagi. Loh, Ustadzmu itu belum tentu selamat dari fitnah. Imam Syafi'i itu insya Allah selamat dari fitnah. Kenapa? Semua ulama mengakui. Bahkan Syekh Utsaimin sampai mengatakan, ulama empat yang sudah diakui oleh umat itu termasuk di antara orang yang insya Allah dikabarkan kabar gembira dengan surga dalam Syarh Riyadhus Shalihin yang ketiga. Halamannya berapa? Yang lupa itu. Jadi kita harus ngerti itu, harus paham. Kalau enggak ngerti kayak gitu, ya akhirnya semangatnya berbeda terus. Jangan kayak babi, kata Imam Ibnu Qayyim itu. Ngeliat babi itu apa? Babi itu kalau ngelihat ada tanaman, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, babi itu enggak tergerak. Enggak mau mandang dia. Giliran ada kotoran manusianya pupuk dia, ada di mana tumpukan. Nah, seneng itu, dimakan itu sampai habis. Itu babi, B-A-B-I, babi. Yang mengatakan Imam Ibnu Qayyim. Lah kata beliau, banyak talabatul ilmi yang tidak sadar sifat mereka kayak babi. Kata Imam Ibnu Qayyim, bukan kata ana. Kalau dia mendapati ada kemudian satu kesalahan, senangnya diumbar kesalahan itu, tapi giliran ada kebaikan yang banyak yang menyertai orang itu, tidak pernah dianggap. Itu kan ada masalah dengan ilmu kita, kan? Kenapa kita sekarang ingin menyuarakan yang sama, ingin bareng-bareng, bahkan kalau bisa ikhwan, kalau misalkan ada sesuatu yang sifatnya tidak melanggar syariat, ya sudahlah kita samakan dengan kebanyakan masyarakat supaya masyarakat itu bisa balik ke bareng-bareng sama kita, karena kita tidak mau diadu domba ikhwan. Makanya seorang ustadz pun harus dituntut paham, ada orang yang mencoba mengadu domba, pertanyaan kadang-kadang itu yang tidak terlalu dibutuhkan, kadang ditanya untuk mengadu domba. Contoh salah satu pertanyaan yang sifatnya saya lihat itu untuk mengadu domba. Orang tuanya Rasul itu di mana? Di surga atau di neraka? Itu termasuk hal yang saya katakan ilmuhu la yanfa' wa jahluhu la yadur. Ilmunya kalaupun tahu tidak terlalu bermanfaat, kalaupun tidak tahu tidak merusak keimanan kita di akhirat. Sama kayak buah yang dimakan Nabi Adam, buahnya itu segede apa ya? Tidak usah dipikirin. Antum terpenung di pojok ruangan, lagi mikirin apa ki? Buah yang dimakan Nabi Adam, lah ngapain antum pikirin? Antum cukup tahu apa banyak celah yang sekarang dipakai untuk orang untuk memecah belah di antara kita. Jangan-jangan kita hari ini antara tempat taklim dengan tempat taklim yang lainnya sampai berpecah-pecah. Bisa jadi itu merupakan konspirasi panjang dari orang kafir. Wong 1945 sebelum tahun itu saja Belanda itu sudah mengenal konspirasi David and M. Perak. Lu itu sebelum 1945. Apakah teori mereka itu setak atau mereka mengalami pertambahan dan kemajuan dalam segala hal yang mereka mengalami kemajuan ikhwan. Jadi David and M. Perak-nya itu dipakai lagi ngapain gitu? Supaya apa? Barisan-barisan orang yang sudah paham ilmu, yang sudah menyadari betapa pentingnya kita hidup di bawah syariat Allah, itu dipecah belah. Makanya saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan itu disampaikan beliau panjang lebar di juz yang ketiga tadi. Allah alam bisawab. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat adalah yang kita lakukan yang terakhir, yaitu memaksimalkan apa yang kita lakukan untuk membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya? Jangan menjadi orang yang hanya menjadi solih untuk pribadi, tapi tidak mau menjadi muslim untuk memperbaiki keadaan. Sesuai dengan kemampuan kita, kita memberikan kontribusi untuk Islam. Jangan sampai kalah dengan apa? Semut yang membawa air memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Jangan sampai kalah dengan kodok yang membawa air ketika memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Jangan sampai kalah dengan laba-laba ketika membangun rumah di depan gua sur ketika Nabi dan Abu Bakar memasukinya dan bersama dengan burung dara. Dia kemudian langsung meletakkan sarang di depan gua itu. Sampai orang musyrikun ketika sudah di depan gua itu enggak mau masuk. Kenapa? Kalau ada orang sebelum saya pasti sarang laba-laba ini rusak dan kemudian apa itu burung dara itu kemudian menjadi terbang. Masya Allah, mereka memberikan kontribusi untuk Islam sesuai dengan kemampuan mereka. Padahal maaf ya, semut, laba-laba, burung dara tidak pernah ikut daurah dan tidak pernah ikut taklim.
Pernah ikut taklim di Cisangkui? Enggak pernah. Lu kalau kemudian burung dara, laba-laba, lalu kemudian semut, ternyata mereka memberikan kontribusi kepada apa yang mereka bisa, dan itu dicatat indah dalam sirah dan diabadikan oleh Allah. Sampai Imam Ibnu Katsir mencatat itu dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Lu kita ikut taklim itu bukan hanya menjadikan diri kita itu menjaga diri kita dengan Allah, memperbaiki keadaan. Karena kisah tadi yang disampaikan Nabi dalam riwayat yang tadi saya sampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, supaya tidak menimpa kita. Soleh sendiri tapi keadaan itu rusak. Makanya apa yang bisa kita lakukan? Nge-share postingan yang sifatnya bisa menyembuhkan umat dari sihir bayan itu penting. Jangan kemudian diam saja. Jangan kemudian menunjukkan keberpihakannya kepada orang kafir. Jangan menunjukkan keberpihakannya kepada orang munafik. Kapan ngomong, kapan tidak ngomong, kapan ngomong pada tempatnya. Liku lima kom makol, waliku lima kol makom. Tidak semua omongan itu pada tempatnya. Bisa jadi kita ngomong begini dimanfaatkan orang kafir. Oh, tidak usah ngomong dulu. Itu semuanya harus paham. Kenapa? Menunjukkan keberpihakan kita kepada Islam. Karena kita semuanya kan ditanya, ikhwan, kalau antum punya uang nih, kalau antum punya uang 100 ribu saja, Allah itu tanya loh, 100 ribu itu dari mana kamu dapatkan 100 ribu wahai Umar? Padahal kita tahu ya, dunia seisinya itu di hadapan Allah itu bagaikan bangkai seekor anak kambing, tidak ada artinya. Tapi cara mendapatkan kita, mendapatkannya, kita akan dihisap oleh Allah, apalagi agama. Dan kita akan ditanya oleh Allah, apa yang kita berikan untuk agama ini. Kita masih ingat gak kisah tentang anjing yang memasukkan orang, 40 ribu orang masuk Islam yang dicatat dalam sejarah. Ada seorang pendeta kemudian menghujat Nabi di depan 40 ribu orang Nasara. Kemudian ada anjing yang di panggung yang sama, gak kemudian apa, gelisah dia mendapati pendeta itu menghujat Nabi. Kemudian lepas anjing itu dan gigit pendetanya itu pertama kali di tangannya. Sampai kemudian dilepaskan oleh para orang-orang itu ketika pada zaman yaitu Genghis Khan itu, ketika sudah menguasai kaum muslimin. Orang itu ngomong, jangan menghujat Rasul, jangan menghujat Nabi Muhammad itu, mau nabinya orang muslim. Ini anjing marah gara-gara kamu menghujat itu. Pendeta itu ngomong, alah enggak, ini anjing itu marah gara-gara tangan saya itu bergerak-gerak dan dia tidak nyaman. Ketika dia menyangka tangan saya itu pengen memukul dia, ya sudah. Diikat lagi dengan ikatan yang lebih keras lagi. Dia kembali lagi menghujat Rasul dengan semangat yang lebih besar lagi. Masya Allah, apa yang terjadi? Anjing itu lepas. Langsung yang kedua tidak lagi tangan, langsung leher. Mati dia. Disaksikan 40 ribu orang, 40 ribu orang itu langsung masuk Islam. Anjing bisa memasukkan 40 ribu orang masuk Islam, ya kawan. Anjing. Ikut taklim? Tidak. Memasukkan 40 ribu orang masuk Islam. Padahal anjing, A-N-J-I-N-G, itu memberikan kontribusi untuk Islam. Lu kita ikut taklim, kemudian tidak memberikan kontribusi untuk Islam, hanya memperhatikan ibadah kita, tok gitu. Bisa jadi tadi Allah marah, Allah mengatakan, hambaku ini wajahnya tidak pernah berubah merah ketika melihat kemaksiatan itu terjadi di sekitarnya. Berikan kontribusi untuk Islam sesuai dengan kemampuan. Jadi pengurus taklim, jangan mundur, maju depan. Jadi pengurus masjid, maju ke depan. Membuat komunitas apa untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Masya Allah itu pahalanya besar, barokahnya gede. Ya kan, kita lihat ada Ustaz Hanan, Masya Allah, dengan ribuan orang yang kemudian menyebabkan sampai hijrah itu kan luar biasa. Itu pahala besar, ikhwan. Satu orang saja mendapatkan hidayah, itu sebanding dengan onta merah. Apalagi ketika kita memberikan kontribusi untuk Islam. Apakah kita ingin masuk surga hanya dengan sholat? Masya Allah, jujur ikhwan, berapa kali kita sholat tetapi sholat kita tidak khusyuk, pikiran kita terbang kemana-mana. Ingin mengandalkan sholat tak? Ingin kemudian mengandalkan sholat masuk surga dengan puasa tak? Ya Allah, berapa kali kita puasa ikhwan, puasa kita riya dan sum'ah, karena menjaganya dalam puasa sunnah itu susah. Antum kalau puasa Senin Kamis yang paling berat bukan masalah tidak makannya, menjaga niat siang-siang. Bukannya pengen makan, pengen ditanya, mas kok enggak makan? Iya, lagi shaim saya, kan? Kalau enggak ditanya, sedih. Kok enggak ada yang nanya ya? Akhirnya orang enggak tahu. Untuk tahu kok gitu banget. Menjaga puasa itu susah. Kalau kita kemudian mengandalkan surga hanya dengan sedekah, afwan. Berapa kali sedekah kita itu kalah dengan anggaran kita untuk beli gadget yang mahal. Makanya kalau mengandalkan surga hanya dengan sholat, puasa, sedekah, tok lalu kita merasa bisa menggenggam surga, berarti kita lupa Rasulullah itu mengatakan barangnya Allah itu mahal dan barangnya Allah itu surga.
apa yang bisa kita lakukan? Kontribusi untuk agama Allah sesuai dengan kemampuan kita, itu cepat memberatkan mizan kebaikan kita. Makanya antum tahu pengurus yang di sini ini, walaupun kemudian hanya ngatur, mungkin ngatur kemudian masjid, mungkin ngatur tempat parkir, tapi kalau dia ikhlas itu karena Allah, itu jauh lebih baik daripada itikaf di masjidnya Nabi selama 30 hari. Padahal antum tahu kan itikaf di masjidnya Nabi itu berat atau ringan? Berat ikhwan, mahal atau enggak mahal? Mahal. Tanya sama jemaah first travel yang belum jadi berangkat. Mahal itu. Semoga Allah merahmati mereka dan memberikan kesabaran untuk mereka. Insya Allah diganti oleh Allah dengan pengganti yang lebih baik. Makanya memberikan kontribusi untuk agama Allah itu penting. Saya cuma seorang ibu ustaz, ya enggak apa-apa, didik anaknya benar, akidahnya harus ditanamkan. Kalau antum memudah, bisa buat IT, buat IT, buat program yang bagus. Semuanya itu saling bersinergi untuk membantu agama Allah. Dan itu yang kita butuhkan. Kenapa? Kita menghadapi musuh yang besar, orang kafir. Yang dia tahu kemenangan Islam itu tinggal menghitung waktu. Makanya apa? Jangan diem. Jangan kemudian hanya memperhatikan zikirnya. Eh, zikir itu pintu surga. Amar ma'ruf pintu surga. Bantu agama Allah pintu surga. Jangan terbiasa untuk membenturkan pintu surga dengan pintu surga yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Sudah dikatakan tinggal 10 menit lagi Ustaz. Ini pun sudah lewat 20 menit yang lalu. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Masih banyak yang harus nanti kita bahas. Tapi qadar Allah waktu yang terbatas membatasi di antara kita. Semoga Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita kaji. Ada pertanyaan, monggo pada panitianya mana? Kang Ridan. Kalau sebelum ada pertanyaan, mungkin saya akan bertanya, saya kasih hadiah. Oke. Oke, saya yaudah, ini aja, ana aja kalau gitu. Karena tinggal 7 menit, mungkin karena tinggal 7 menit mungkin tidak ada pertanyaan. Kelihatannya dari wajah-wajahnya antum paham insyaallah. Ini khusnudzon saya kan, sesama mukmin kan harus khusnudzon. Maksud saya suudzon antum enggak paham kan enggak enak kan jadinya. Jadi insyaallah antum paham. Saya punya 3 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab maka baginya hadiah. Yang pertama buku, yang kedua flash disk. Dan nanti kalau ada ini buku insyaallah nanti semua keuntungan nanti dipakai untuk dakwah, dipakai untuk kemudian penyebaran Islam insyaallah. Saya yang pertama, sebutkan arti fitnah yang disebutkan di dalam Al-Quran 4 tidak membaca buku. Berdiri ya. Namanya siapa pak? Belum nikah ya? Belum ya? Iya, kelihatan belum ada beban hidup. Ya silahkan. Satu. Yang kedua. Tiga. Yang ketiga. Banyak kesyirikan dan kekufuran. Itu dua. Yang ketiga. Cobaan yang keempat. Istikharah dulu. Yang keempat, banyaknya perselisihan. Kalau tidak apa-apa, silakan ambil hadiahnya. Semoga antum mendapatkan istri salihah insyaallah. Kok yang mengaminkan antum kan sebenarnya? Antum ingin apa? Buku, flash disk atau air? Insyaallah pada barakallahu. Kemudian yang kedua gampang. Imam Ibnu Taimiyah adalah salah satu ulama yang berkomitmen dan paling getol di dalam sunnah. Tetapi beliau mendapatkan fitnah dari salah satu ulama zamannya yang disebut dengan Ibnu Mah. Dengan namanya siapa? Ya. Ibnu siapa? Ibnu Makhluk. Apa yang terjadi perdebatan sengit pada zaman Ibnu Taimiyah antara siapa dengan siapa? Barakallahu fiik. Pada lambe. Ini atau ini? Buku, halal, insyaallah. Nama antum siapa? Fakih ya insyaallah. Yang ketiga. Sebutkan di antara hal yang menjadi prioritas kita ketika kita berada pada zaman fitnah. Sebutkan 3 saja.
Ya, untuk duluan ya. Berdiri ya. Jawaban antum ya. Yang pertama apa? Mempelajari akidah. Yang kedua sama, akidah dengan tauhid itu saudara kembar. Enggak. Belum. Belum beruntung antum. Ya, yang lain. Ya, fadal lagi. Ya. Ya, antum. Enggak, antum belakangnya. Ya, itu antum yang noleh ke belakang. Ya, antum. Iya. Berdiri ya, Fi. Mencintai karena Allah enggak. Apa? Yang lain. Ya, fadal. Tiga ya, berdiri, akhi. Jangan lihat. Jujurlah kepada saya. Ya, ya komitmen lah, komitmen untuk bersatu. Terus yang kedua, mempelajari akidah. Ya, akidah dan tauhid sama saja, kakak adik itu. Terus yang ketiga, menjaga hubungan kita dengan Allah. Terus yang keempat sekalian, kan laki-laki empat kan, empat sekalian. Yang keempat apa? Yang keempat memberikan kontribusi. Ya, barakallahu fikum. Ini flash disk isinya kajian, bisa dipasang di handphone kalau antum pengen mendengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Saya kira itu yang kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau ada pemilihan kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang sifatnya menyinggung dan menyakiti, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada maksud untuk menodai kehormatan orang yang beriman. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.